Looking for a slicer that meets NSF 8 standards and keeps you operating efficiently? The reliable performance of the Hobart HS Series is the clear choice. It starts with a superior knife. The Hobart HS Series features a 13 inch clean cut stainless steel knife. It has a stellite alloy edge that stays sharp longer. That means it lasts three times longer than a stainless steel knife and two times longer than a carbon knife. It also has a 45 degree cutting plane and machine grooves on the gauge plate, carriage tray, and knife cover to ensure smooth and even strokes. You can choose from three stroke lengths and four stroke speeds. But to get a superior slice, you have to also look beyond the knife. The Hobart HS Series Slicer also features a large product tray that securely holds the product being sliced. That means you get more consistent slices, higher slice quality and yield. The removable rear-mounted meat grip assembly ensures secure product placement. And finally, Borazon sharpening stones ensure the knife edge stays sharp. Only Hobart gives you zero knife exposure during sharpening and cleaning. The optional patented knife removal system takes just a simple push and twist while keeping the knife edges totally protected. The Borazon sharpening stone comes with a lifetime guarantee and keeps the knife edge sharp. RHS series anodized models also have six automatic interlock features, including requiring a home start position, gauge plate and carriage system interlocks, close to stop interlock, a no volt release, and 30 second shutoff. Our patented ring guard cover prevents debris buildup during operation, and it's easy to slide on or off. The angled gauge plate design helps keep juices away from the index knob and control panel, and the continuous one piece base reduces seams and gaps. And enhances the ease and thoroughness of cleaning. Our exclusive tilting removable carriage system and rear mounted removable meat grip arm allow for thorough cleaning and sanitation. The Borazon sharpening stones are submersible and can be used either wet or dry. Lift and cleaning legs make it easy to reach and wipe underneath. The optional removable knife and removal tool can be placed in your wear washer as an assembly. So they can get fully washed. When you're looking for a slicer that meets NSF8 with long lasting performance, the choice is clear cut. Trust the Hobart HS Series Slicer. Learn more about the HS Series Slicer. Selamat datang, sobat kuliner, acara webinar Rotariana dengan topik frozen food industry for retail business akan segera dimulai. Berikut saya bacakan tata tertib webinar Rotariana. Yang pertama, demi kenyamanan bersama, kami telah set mute audio para peserta. Dua, peserta diharapkan untuk selalu menyalakan kamera selama acara berlangsung. Tiga, pastikan Anda berada dalam kondisi jaringan internet yang baik dan minim dari gangguan suara bising. Dan yang keempat, tidak diperkenankan melakukan file transfer dan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran acara. Datang, Sobat Kuliner, acara webinar Rotariana dengan topik "Frozen Food Industry for Retail Business" akan segera dimulai. Berikut, saya bacakan tata tertib webinar Rotariana. Yang pertama, demi kenyamanan bersama, kami telah set mute audio para peserta. Dua, peserta diharapkan untuk selalu menyalakan kamera selama acara berlangsung. Tiga, pastikan Anda berada dalam kondisi jaringan internet yang baik dan minim dari gangguan suara bising. Dan yang keempat, tidak diperkenankan melakukan file transfer dan hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran acara. Terima kasih. pagi Sobat Kuliner, selamat datang di Rotariana Innovation Center. Apa kabar Sobat Kuliner yang sudah bergabung di Zoom dan juga di Youtube channel Rotariana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali saya Egit Hapsari akan menemani Sobat Kuliner selama 2 jam ke depan sebagai moderator dalam acara webinar ketiga kami dengan topik Frozen Food Industry for Retail Business. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan nih bahwa seluruh tim yang bertugas hari ini tentunya sudah melaksanakan protokol COVID-19 dengan tertib, dan pastinya sudah melakukan swab antigen dan vaksin lengkap. Saya ingatkan juga kepada sobat kuliner, guna mendukung jalannya acara hari ini, kami mohon untuk dapat mematuhi tata tertib selama acara berlangsung yang sudah disebutkan tadi, ya dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan selama acara berlangsung sobat kuliner bisa langsung ketik di kolom chat Oke okay, sebelum kita mulai saya mau kasih bocoran dulu nih kita akan ngapain ya hari ini Tentunya kita akan menyaksikan webinar dengan narasumber ahli Kemudian ada cooking demo oleh Chef Iyus Nah selain itu ada juga Rotariana update dan di akhir acara saya akan membagikan giveaway Untuk 5 sobat kuliner beruntung yang pertanyaannya terpilih untuk dibacakan Jadi stay tune terus sampai akhir acara ya dan tadi juga saya udah sampaikan nih di awal acara. Kalau topik hari ini adalah frozen food industry for retail business. Mungkin sobat kuliner oh, udah familiar belum sih dengan term frozen food ini? Mungkin bisa sharing juga ya nanti di kolom chat. Kalau boleh sharing pengalaman pribadi nih, sebagai um, generasi 90-an gitu pasti uh, ada satu saat nih masa kecilnya nih atau waktu masih jadi siswa sekolah nih pernah dibawain bekal sama orang tua kayak mie instan, nasi, atau sosis, atau nugget. Nah mungkin di situ bisa dibilang apa ya first encounter saya dengan frozen food. Tapi ternyata makin kesini mungkin udah berapa puluh tahun kemudian frozen food ini ternyata perkembangannya pesat banget. Kalau yang kita lihat apalagi selama pandemi ini banyak banget bisnis frozen food dari yang makan makanan Indonesia, Western, makanan Asia, segala macam dan udah merambah ke yang lebih sehat opsinya ya. Dan ini menurut saya ini memang benefit frozen food ini sangat besar ya buat kehidupan. Karena ya secara waktu ini efisien, terus juga praktis juga. Mungkin tinggal dikeluarin dari kulkas atau dari freezer, terus tinggal dihangatin aja, dan tentunya gizinya ini juga tetap terjaga. Jadi sekarang udah banyak banget variannya ya. Jadi mungkin sobat kuliner juga bisa sharing pengalamannya nih dengan frozen food yang mungkin uh, bisa dikonsumsi sehari-hari atau pertama kali kenal frozen food itu dari mana sih? Bisa juga ya sharing di kolom chat ya. Oke. Okay. Nah, untuk mengetahui tentang frozen food lebih jauh lagi nih, langsung aja nih saya undang seorang praktisi frozen food, Mbak Puri Danandari, Business Development Frozen Food Specialist. Thank you. Puri, selamat pagi. Halo, pagi. Apa kabarnya Mbak Puri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sobat baik. Kuliner Duh, happy juga. terus, semangat terus Mbak harus, Puri harus. ini ya. Harus. Mbak Puri saya izin dulu boleh ya saya bacakan profil singkat dari boleh, Mbak Puri. Boleh, silahkan buat Sobat Kuliner. Nah, Sobat Kuliner, jadi saya ceritakan ceritain dulu biar kenal ya. Nah, Mbak Puri dan dari ini memulai karirnya dalam dunia frozen food sejak tahun 2011. Wah, udah lama banget ya. <laughs> udah ketahuan ya umurnya. <laughs> oh, iya, pokoknya udah 10 tahun berarti Ya, ya berkecil less, less, ya iya mohon 10 tahun lah ya dalam bidang Uh, frozen food. Nah ini dari 2011 memulainya sebagai head of food services division. Dan Mbak Puri ini udah bekerja sama dengan berbagai brand fast food ternama di iya. Indonesia dan juga internasional. Keren iya. banget ya, <tuk> <tuk> Mbak Puri ini. Iya, Alhamdulillah keren banget di narasumber kita hari ini. Mbak Puri ini juga pernah mendirikan pabrik frozen food di Indonesia, beserta <tuk> brandnya ya, Mbak iya. ya. Pengalamannya banyak banget. Jadi dan dari nol, dari nol, belum ya, ada pabrik, mm -hmm, belum ada tanah. Nah, benar-benar benar-benar mendirikan ya. Keren-keren <laughs> keren. Terus saat ini juga Mbak Fudi menjabat sebagai country manager untuk Indonesia di perusahaan produsen frozen snacks dari luar negeri. ya, ya? Wah, mm, itu iya. tadi pengalamannya banyak banget. Enggak kaleng-kaleng ya narasumber <laughs> kita pokoknya. Nah, Mbak sesuai Fudi, umur. Sesuai umur. <laughs> tadi tadi umur mulu, nanti iya. jangan di-spill umurnya, ya, Mbak. <laughs> Nah, Mbak Puri, okay. boleh nanya nggak nih sebagai seorang nah, frozen food specialist? Mm -hmm. Sebenarnya nih definisi frozen food yang ada hakikatnya gitu apa sih? Iya, ya sebenarnya kalau frozen food itu kan uh, makanan beku ya kalau secara mm -hmm. artiannya gitu. Uh, makanan yang dibekukan uh, untuk uh, mengurangi dekomposisi uh, kadar air yang ada di makanan tersebut gitu. Mm -hmm. Jadi, uh, setelah dibekukan uh, spesies bakterinya akan sangat bisa berkurang gitu jadinya aman untuk uh, makanan itu disimpan lebih lama dari uh, biasanya gitu. Oh, gitu tentunya ini juga uh, bisa juga nih buat food stability di rumah gitu iya. ya terus uh, frozen foods itu macam-macam mbak gitu mm. ya okay. jadi uh, ada yang um, base-nya hewani ada yang non hewani terus ada yang cook dan uncook hmm. jadi sebenarnya banyak gitu banyak ya loh. ternyata nah, ya itu uh, akan berguna untuk uh, rantai makanan untuk persiapan makanan nah. untuk uh, bisa sampai akhirnya dinikmati di Uh, meja Mijamakan makan setiap keluarga Indonesia hmm. Wah, itu. ternyata banyak, banyak ya jenisnya iya, Gak cuma sasis nugget-sasis nugget, sosis nugget aja yang kita kenal ya dulu <laughs> Terus boleh nggak diceritain mm -hmm. ke sahabat Kuliner semua Terus tren frozen food di Indonesia nih seperti apa? Trennya, se dengan pandemi ini trennya semakin maju ya mm -hmm. Semakin macem-macem produk yang bisa dibekukan uh, mm -hmm. gitu um, kalau dulu awalnya tuh cuma uh, makanan yang mentah gitu kan ya ikan ayam uh, sapi gitu untuk uh, membuat produk-produk uh, ini tuh bisa disimpan lebih lama dan bisa dijual uh, lebih lama lagi gitu kan. Mm -hmm. Nah kalau sekarang gitu uh, sampai cireng aja bisa dibekukan uh, gitu kan dulu nggak mm -hmm. pernah kebayang ya cireng mm -hmm. bisa dibekukan iya. gitu. Nah kalau sekarang macam-macam ya, ya yeah. jadi. Okay. Uh, memang di pasar Indonesia sendiri uh, untuk value added foods itu yang memulai uh, makanan beku gitu. Jadi ya bakso, sosis, mm -hmm. nugget nah itu mm -hmm. adalah uh, frozen foods yang dari awal masuk ke Indonesia gitu selain mm -hmm. yang mentah-mentah tadi. Mm -hmm. Nah, terus berkembang kan ke sini. Mm -hmm. Nah, terus pandemi juga uh, membuat orang-orang uh, butuh menyimpan makanannya lebih lama lagi di kulkas-kulkas uh, mereka, mm -hmm. ya supaya tidak sering keluar untuk belanja, ya kan? Benar. Jadi butuh yang uh, frozen sampai akhirnya snack-snack pun bisa di uh, -kan. mm -hmm. Lalu juga jus, uh, minuman-minuman kekinian juga supaya uh, bisa produksi dalam uh, massive production, mm -hmm. lalu disimpan di Freezer untuk dibekukan dan bisa dijual parti, uh, parsial lah gitu ya. Hmm. Jadi secara produksi uh, itu akan uh, efisien kosnya, hmm. hmm. tapi dijualnya bisa uh, sesuai dengan uh, demand atau kebutuhan. Nah hmm. seperti hmm. itu sih. Iya kemarin juga saya sempat lihat tuh ada produk boba frozen nah, nih. Kan? <laughs> Jadi banyak <laughs> banget sekarang memangnya, ya, Mbak ya. sampai nasi goreng, goreng? sebenarnya bisa dibuat mm -hmm. dalam Masif produk terus diporsiin, terus di, bisa disimpan di, uh, di freezer, mm -hmm. untuk bisa kita panaskan portion by portion. Oh, itu okay. sangat uh, membantu lah untuk mm -hmm. proses, uh, misalnya punya restoran mm -hmm. gitu kan ya, atau di cloud kitchen yang sekarang lagi uh, mm -hmm. berkembang yeah. juga. Mm -hmm. Nah, itu frozen food sangat memegang peran yang... Uh, ini ya, sangat penting sekali mm -hmm. gitu. Jadi, ini kayak semacam um, life hack gitu ya, yeah. bukan cuma yeah. pada akhirnya akan sih, jadi rumah tangga, dan sebenarnya itu lebih aman sih, Mbak. Okay. Gitu, kalau kita beli uh, produk yang uh, frozen ya, mm -hmm. karena dari pabrik itu sudah uh, secara ininya sudah aman gitu, mm -hmm. udah dikunci, dan uh, mata rantai cold, uh, cold chain nya atau uh, pendingin uh, sistemnya itu akan berjalan sampai kita membeli produknya di supermarket atau okay. di toko-toko frozen gitu uhum. dan itu uhum. lebih aman sih lebih aman ya. ya nah tapi kalau boleh balik lagi nih kita kayak nostalgia Um, satu setengah tahun lagi, lalu ya, uh -huh. waktu pandemi ini baru dimulai mulai. Semua orang kayaknya tuh panic buying, supermarket tuh ngantri Nah terus hmm. kita tuh kayak mau apokalips gitu, kayak aku harus nyetok makanan apa ya. di rumah ya Jadi sebenarnya intinya dari situ mulai berkembang ya Atau sebenarnya sebelum itu juga perkembangannya sudah pesat di Indonesia? Sebelum itu sudah pesat sih, karena okay. kan uh, di Indonesia uh, urban uh, people-nya berkembang uhum. ya. Ibu-ibu mudanya uh, banyak gitu. Ibu-ibu muda punya anak gitu kan. Nah, itu pasti uh, saat membutuhkan makanan-makanan yang praktis dan uh, mudah untuk di uh, simpan, di storage gitu. Uhum. Jadi uh, cara simpannya mudah, terus cara uh, mengolahnya menjadi makanan yang siap disantap itu juga mudah gitu. Jadi sebenarnya perkembangannya ya seiring dengan uh, Urban people-nya berkembang ya Ini juga Sobat Kuliner bisa lihat ya Di layar masing-masing Ini secara grafik dan data memang ya. Begitu pesatnya ya perkembangannya Dan mungkin salah satu trigger dari pandemi tadi kok tadi Mbak Puri sempat um, bilang juga Buat kayak keluarga kecil, ibu-ibu muda Yang ya. mungkin mau Uh, punya life hack juga nih yeah. menyediakan frozen food buat anak pasti concernnya kan masalah kesehatan <laughs> tapi tadi Mbak Puri juga sempat mention ternyata tuh frozen food ini memang nutrisinya terjaga dan sehat ya, ya udah terkunci hmm. lah terkunci ketika di uh, apa dilakukan pembekuan itu semua uh, nutrisinya terkunci gitu mm -hmm. jadi uh, sebenarnya makanan frozen foods itu bukan sesuatu yang uh, tidak sehat gitu kita makan apapun kalau jumlahnya banyak pasti akan menimbulkan sesuatu buat tubuh hmm. kita gitu nah. Cuma ini frozen foods itu um, justru uh, dengan frozen foods itu uh, kadar uh, bahan kimia untuk pengawet segala macam itu sangat uh, uh, sedikit ya, bahkan hmm. even enggak ada gitu loh. Karena oh, sudah okay. diamankan dengan sistem pembekuan itu tadi. Hmm. Beda kalau kita beli produk yang uh, suhu ruang tapi uh, self life-nya panjang. Hmm. Nah, itu agak questioning gitu kan. Oke. Okay. Di uh, situ bakteri mungkin bisa iya, nah, gitu ya. Kecuali okay. kalau ada uh, produk yang memang uh, menggunakan teknologi super canggih namanya retort uh, retort system ya. Hmm, nah, apa itu nih, <laughs> Itu uh, beda lagi. Uh, itu adalah uh, pengolahan makanan yang uh, bisa disimpan di suhu suhu ruang. Mm -hmm. Tapi uh, bisa dalam jangka waktu yang uh, lama untuk self life-nya. Mm -hmm. Cuman itu mesinnya mahal banget gitu. Oh, oke. Okay. Investasinya, Jadi, juga investasinya gede, ya. besar sekali oh. gitu. Jadi oh, okay. enggak bisa uh, apa ya? Itu harus dipikirin matang-matang bisnis mm -hmm. plan-nya itu uh, sampai tahun berapa bisa mm -hmm. BEP segala macam. Nah, oh, itu sih okay. sebenarnya. Tapi for this time uh, frozen food adalah uh, bisnis makanan yang sangat berpotensi, karena Ini. tahun kemarin aja frozen foods itu waktu pandemi ya, ya. itu growth di 17 persen. 17 persen ya. di satu tahun aja? Iya, oh. dari 2019 uh -huh. ke 2020 itu hmm. 17 persen growth -nya. Nah, terus uh, di animal base-nya sendiri, jadi kalau ayam ayam-ayaman, daging-dagingan, seafood itu di 15 persen growth-nya masa pandemi ya. Hmm. Lalu uh, untuk plan base-nya sayur-sayuran termasuk kentang gitu mix vegetables yang uh, frozen frozen itu itu 48 persen ya di Indonesia. Wow 48% 8 persen ya, dalam jadi satu tahun dalam itu. satu tahun dan pandemi, mm -hmm. kebayang ya? Mm -hmm. Jadi memang um, frozen foods ini meningkat ketika pandemi itu karena um, orang kan nggak boleh keluar sering-sering, uh, jadi belanjanya juga sekali-sekali langsung banyak. langsung banyak nah tapi gimana langsung banyak ini supaya tetap awet hmm. gitu jadi le orang lebih milih yang uh, frozen, frozen seperti ya. itu aduh menarik banget dan juga yeah. ternyata bisnis frozen food ini begitu promising ya pertumbuhannya yeah. pesat banget oh lihat ya, di e-commerce hmm. mbak, wah oh, hmm. itu banyak wah. banget uh, UMKM bener. yang mencoba menjual resep-resep uh, mereka bener. untuk dibikin uh, frozen, frozen. Kayak. bahkan restoran all you can eat juga sekarang yes. jual produk right. frozen loh ya Ayah memang harus hmm. berstrategi ya gimana Bener. supaya restoran tetap uh, menghasilkan uang mm -hmm. uh, tapi uh, customer nggak boleh datang gitu yeah. jadinya uh, mereka bikin paket-paket uh, makanan mereka uh, secara frozen inilah hikmah right. dari pandemi kita jadi yeah. lebih berpikir Betul. bisa shifting bisnis juga yeah. ya. another bisnis dari mm -hmm. frozen foods ini adalah uh, cold chain atau uh, sistem pengiriman atau distribusi uh, frozen foods. Nah, itu mungkin kalau uh, sobat kuliner di rumah juga mau bikin uh, bisnis hmm. lain. Nah, gimana? Nih nah, step -step itu step -step bisa ya? untuk delivery uh, uh -huh. khusus buat frozen foods. Oh, nah, okay. itu bisa dipikirkan, bisa uh -huh. dimulai gitu dari yang cuman uh, satu area terus nanti berkembang jadi satu kecamatan satu kota hmm. nah, gitu loh Nah aduh, keren itu banget another uh, berkembang. bisnis yang sangat berpotensi hmm, itu kan distribusinya misal mm -hmm. sobat kuliner mau kepikiran nih aku mau bisnis frozen food nih, tapi mm -hmm. aku nggak tahu mulai dari mana hal pertama mungkin langkah-langkah yang perlu dilakuin tuh dari mana nih mbak pertama tentuin dulu mau hmm. kemana jualnya okay. marketnya mau kemana kalau ibu-ibu mungkin para tetangganya dulu hmm. gitu kan ya. Nah, terus... Grup arisan. ya komunitas-komunitas <laughs> itu, grup WA hmm. gitu. Nah, mungkin uh, ditentui dulu marketnya mau kemana. Habis itu baru ditentukan produknya mau apa yang okay. mau di-frozen-kan. Hmm. Apakah yang basicnya animal gitu ya, maksudnya uh, ayam dengan bumbu-bumbu gitu kan, atau daging segala macam, seafood. Atau mau yang snack-snack hmm. gitu kan. Sekarang ada kebab, ada yeah. cireng, cimol, bakso aci ya. Mm -hmm. <laughs> Banyak banget macam-macam. Yeah. Yang bisa semuanya dibekukan uh, okay. gitu. Nah, pikirin dulu produknya mau apa. Mm -hmm. Habis itu uh, kita menentukan peralatannya dan tempat produksinya mau di mana. Mm -hmm. Iya kan, misal mau bikin cireng apa, Alatnya apa aja sih yang dibutuhin gitu okay. kan. Terus tempat produksinya di mana gitu. Mm -hmm. Mau di rumah juga sebenarnya bisa, tapi kita harus melihat. Ee, Peraturan-peraturan dan flow chat yang benar gitu ya supaya hmm. nanti pada pengurusan halal terus pengurusan hygiene sertifikat tuh bisa mudah hmm. izin gitu. tetangga Misal, juga dulu nih oh iya, nanti iya oh, di proses tetangga lagi <laughs> ya nanti ada izin-izinnya juga oh, yang okay. dibutuhkan. Nah setelah tempat produksi dan ini kita tentuin juga flow proses sama layoutnya dari terima barang bersih-bersih maksudnya barang tuh materialnya ya kita uh, belanja bersih bersihnya di mana gitu terus kita ngolahnya di mana uh, nah layout itu penting juga jadi nggak bisa berantakan gitu okay. ya misi, misalnya receivingnya penerimaan barangnya di di depan gitu ya terus uh, ininya uh, ada toilet segala macam nah itu juga dipikirin hmm. lah hijinya ya, nanti gimana ya, gitu ya. seperti itu mm -hmm. habis itu menentukan gudang storage buat Ya, storage ada yang storage untuk uh, bahan mentah ada juga uh, storage untuk finish good ya, hmm. itu harus dibedain. Nah, itu harus dipikirkan juga, storage harus benar hmm. dengan uh, frozen food ya harus sesuai uh, minimal minus 18 derajat Celcius. Oh, Oke. Okay. Terus, menentukan juga sistem transportasi untuk delivery. Nah, yang tadi saya bilang bisni, uh, potensi bisnis baru, usaha baru. Nah, itu juga harus uh, menggunakan uh, apa box pendingin gitu supaya hmm. uh, pas nyampe di customer tuh tetap uh, suhunya tetap terjaga, terjaga di minus delapan belas mm -mm, tadi nggak ya. terkontaminasi nah, gitu nah itu dia yang penting terus ya yang terakhir juga harus uh, memastikan sama customer bahwa produk kita tuh uh, diperlakukan sesuai dengan standar dan metode yang yang pastinya harus dicantumin di hmm. packaging ya hmm, hmm, hmm. seperti itu jadi nggak salah pas diolah sama mereka Oh, hasilnya akan sempurna oh, okay. jadi step by step ini memang harus tepat ya mungkin Sobat mm -hmm. Kuliner juga bisa menyaksikan di layar masing-masing tadi udah di spill tua ini ilmunya bermanfaat banget buat Sobat Kuliner Semoga yang mau merintis bisnis bisa menginspirasi usaha-usaha mm -hmm. baru amin um, UMKM Indonesia <laughs> iya, terus bener. maju ya bener. terus nih kalau tadi Sobat Kuliner oke okay, aku udah dikasih tahu cara-cara sama Puri aku mau mulai bisnis frozen food terus ada izin khususnya enggak buat bisnis frozen food di Indonesia tadi? Ya ada, izin khusus. E, pertama, harus ada izin usahanya ya. Jadi, ya. walaupun itu di rumah harus ada izin usaha. Minta ke kecamatan gitu hmm. kan. E, Kulon-kulon ya kanan-kiri ya. gitu. Apalagi kalau pabrik. Ya. Kalau pabrik, e, manufacturers, kita harus di tempat yang memang e, sudah ada izinnya bahwa itu ada waste segala macam ya, itu harus dipikirin. Terus juga harus ada kita harus punya sertifikasi like uh, hygiene harus hmm. hygiene, sertifikasi penyuluhan keamanan pangan dari din Kota bisa hmm. dapatnya. Terus, nah kalau di retail kalau mau jual ke retail kita harus punya izin edar dari Bpom okay. hmm. Jadi ad, nanti ada MD-nya merek hmm. dagangnya nah, hmm. gitu. Nanti kalau nggak punya bisa digrebek. Nah, itu. Ini juga jangan sampai ada yang lengah nih perizinan ini ya. Yang yeah. Kemarin yang viral itu juga yeah, sempatkan ya. Jadi Tapi ini penting. sudah cukup diringankan sih sama Udah. pemerintah ya mm -hmm. sekarang mm -hmm. gitu. Jadi jangan ragu-ragu uh, kalau mau mencoba, mulai aja dulu nah. <laughs> Dan yang paling penting, Mbak, sertifikat halal itu harus. Nah, itu. Bagi kalau segmennya memang untuk masyarakat yang mayoritasnya muslim gitu yeah, ya. di Indonesia kan okay. saat ini ya Mayoritas muslim hmm. gitu ya, kecuali kalau menjual daging yang itu ya nggak hmm. perlu oh, Oke, okay, <laughs> iya tentunya ya, gimana caranya Iya, iya, iya Nah, terus tadi kan juga Mbak Furi sempat nyebutin um, Ternyata sekarang nih mungkin karena teknologi lebih canggih Itu mm -hmm. frozen food ini juga bisa dikemas sedemikian rupa Supaya mm -hmm. nutrisinya itu eh, memang dijaga juga dengan yeah. kondisi beku itu ya mm -hmm. Nah, terus ini benar ya berarti stigma frozen food tidak sehat itu sebenarnya gimana? Benernya sih, ya uh, orang kalau bilang nggak sehat itu kan karena lebih ke pengawet ya. makanya kenapa bisa awet gitu. Uh, nah, kalau di frozen foods tuh uh, sebenarnya awetnya sudah dari proses uh, pembekuan. Uhum. Jadi uh, si air-air yang dibekukan itu akan uh, membuat makanan lebih awet uhum. gitu. Nah, uh, makanya kalau di manufactures itu uh, ada alat khusus untuk membekukan oh, namanya okay. blast freezer mm -hmm. atau IQF. Nah, nah itu uh -huh. uh, itu cepat banget untuk uh, membekukan makanan dan partikel-partikel uh, airnya itu kecil sekali gitu. Mm. Semakin kecil, dia akan semakin baik uh, untuk menjaga makanan itu. Jadi, oh, kayak okay. kalau pabrik-pabrik yang bikin nugget, bakso, sosis mm -hmm. gitu. Nah, itu tuh, dia mereka pakai IQF. Biasanya, mesin oh, yang gitu. cuman satu jam tuh mm -hmm. bisa uh, bikin produk uh, mm -hmm. apa frozen. Nah, mm -hmm. itu makanya, itu lebih bisa mengawetkan. Oh, gitu. Ini IQF ini saya juga cukup familiar karena suka beli buah yang frozen kayak frozen oh. berry, speech gitu terus IQF, IQF. Oh, ini ternyata dijelasin sama Mbak yeah. Puri. Itu mesin ternyata deh. emang ada teknologinya ada. sendiri, ada yeah. mesinnya sendiri. Mantesan. Saya coba <laughs> nyuci strawberry dikeringin terus taruh freezer kok beda ya, kok berair ya? Beda ya. ya. Karena kalau di freezer biasa itu proses pembekuannya airnya tuh gede-gede hmm, gitu. Hmm. Karena lama. Kan. Benar. Itu yeah. jadi berair pas lagi di, di apa? di tahu gitu ya kan? di towing berair oh, oh, ternyata memang ada teknologi khusus tapi itu untuk industri lah oke okay, itu industri karena ya. mesin besar dan mm -hmm. juga uh, cukup memakan uh, rupiah rupiah <laughs> oke, investasinya <laughs> ya, tapi investasi. juga promising juga ya oh, iya, karena tentu. ini dibutuhkan apalagi saat ini masih pandemi mm -hmm. nah itu tadi sobat kuliner info-info uh, yang dari Mapur ini berguna banget jadi Insya Allah. meluruskan definisi dari frozen food stigmanya juga ternyata frozen food itu justru sehat dibandingkan makanan yang kita awetin sendiri awetin di kulkas aja gitu yang bisa terkontaminasi ya. dan banyak banget Uh, teknologi yang mendukung untuk menjaga nutrisi di frozen food ini tetap aman ya. Makasih Mbak Puri ya, buat sharingnya. Kasih. Tadi tipsnya pastinya berguna banget buat sobat kuliner kiranya yang mau memulai bisnis ya. frozen food keren banget. S nah. Semoga menginspirasi untuk pastinya. punya usaha. Pastinya, duh, <laughs> banyak banget pahalanya nih Mbak Puri sharing sharenya. Amin, 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 amin Nah Mbak Puri ini kalau kita ngomong-ngomong soal frozen mm -hmm. food nih, saya jadi ingat lauk kita. Mungkin Mbak Puri lau pernah dengar nggak? Oh hmm. iya, saya tuh udah udah ngikutin Lauk kita dari awal mereka uh, jualan di Instagram waktu hmm. itu. Jadi waktu itu memang saya pengen punya usaha lihat-lihat hmm. Instagram, terus ada Lauk kita tuh saya order gitu. Okay. Dan emang sih. Uh, nggak kepikiran dulu-dulu tuh oh bisa diginiin ya nah. makanan Indonesia gitu dan iya. rasanya tuh tetap banget Indonesia gitu. Nah aku juga familiar banget sebenarnya oh, sama ya? Lau kita ini dari tahun 2018 nih. Mm -hmm. Kalau boleh sharing personal experience sedikit waktu itu 2018 ceritanya nih aku lagi uh, pindah rumah terus juga kitchen setan nih ternyata molor. Oh ceritanya iya. molor terus udah gitu tapi aku punya microwave terus aku mikir otak nih. Gimana nih caranya nyari makanan yang cuma model um, kulkas aja nih terus sama microwave. microwave. Nah, akhirnya aku pertama kali berkenalan dengan lauk kita ini 2018. Nah, Saya di kantor juga di kantor ya. Nyetok. <laughs> nyetok <laughs> dia kan <laughs> emang gampang nyetok. banget. kalau di freezer aja habis itu kalau lagi lapar males uh, keluar atau mm -hmm. emang nggak bisa keluar mau meeting. Saya tinggal panasin aja di microwave. Nah gampang banget. Tapi ah, mungkin sobat iya. kuliner yang mungkin belum tahu apa sih. Kalau kita boleh nih kita inti produk-produknya lewat video berikut. Sudah mulai lapar, gak tahan mau makan. Perut yang tak pernah berhenti bernyanyi. Lidah pun tak pernah puas. Pesennya selalu gak pakai lama. Kini ada yang tengah disajikan cepat, halal dan sangat praktis langsung dari tangan ahli. Satu-satunya santapan cepat saji dengan metode skin pack, makanan tetap fresh, aman buat stok. Gak perlu nunggu, gak perlu antri. Lau kita ini hadir sebagai pionir vending machine masakan siap saji di Indonesia. Kebahagiaan kian kaya rasa Nikmat memanjakan selera. Lengkap dengan cita rasa yang mantap, siap tuntaskan laparmu. Lau kita, masakan enak dekat kamu. Tengah malam gini enaknya makan apa ya? Ha? Lau Kita 24 Oke, okay, sobat kuliner tadi kita udah lihat sedikit ya produk-produk apa sih yang diproduksi laut kita. Aduh gimana udah ngiler belum lihat iklannya? Laper nah, ya. Ngiler <laughs> banget ya kalau saya sih tadi aduh tempting hmm. banget tadi produk-produknya dan juga masakan-masakannya. Nah, mungkin lauk kita tadi juga ada sempat ngelihat nih ada seorang artis di TVC tadi dan ternyata. Lalu kita ini memang dipelopori seorang artis ternama Indonesia yang pastinya sudah terkenal banget dan saat ini dari dunia entertainment merambah juga ke dunia F&B industry. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi saya undang mas Dimas Beck selaku co-founder dan Chief Marketing Officer of Umara Group. Please welcome Dimas Beck. Ya Sobat Kuliner sekarang udah bergabung nih bersama saya Mas, Halo Mas Dimas Halo Mas Selamat pagi Selamat pagi apa Pagi Mbak Puri apa hai. kabar sehat Mbak? Alhamdulillah wow. Kita terakhir ketemu sebelum pandemi ya Iya yeah, di Jeddah Di Jeddah itu wow. Wow. Ya. di Jeddah lagi ngapain? Di Jeddah kebetulan kita tender untuk uh, catering pa haji iya, catering Oh oke okay. Pameran juga ya? juga ya Pameran itu sih model mm -hmm. nekat ya <laughs> Sebagai perusahaan <laughs> baru kita nekat sih waktu itu juga mm -hmm. ya, Alhamdulillah semua lancar Terus juga sempat umroh juga uh, Alhamdulillah, antusias dari uh, teman-teman di sana juga bagus, wow. ya tapi kan terhalang pandemi jadi yang apa-apa Iya, mm -hmm. yeah. mm -hmm. jadi long, ini long. kayak reuni ya kita, iya. <laughs> menyaksikan reuni Mas Dimas sama Mbak Furni <laughs> Ini sahabat kuliner pasti udah familiar banget ya sama sosok Mas Dimas back ini Dan Mas Dimas back ini memang seorang artis yang udah berkarir dari tahun 2006 ya Oh uh, iya, 2006 hmm. udah masuk entertainment waktu itu masih high school masih SMA hmm. terus uh, bikin perjanjian sama ibu kalau misalnya nilai ujiannya bagus lulusnya bagus boleh kerja enggak wow. kuliah gitu wow. kan karena udah nyicipin nah, cari duit no. ya udah akhirnya uh, syuting 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 terus lama-lama uh, ditagi juga kan <laughs> ditagi kita harus sekolah lagi sekolah uh, selesai sekolah uh, saya join bisnis ini yang sebetulnya memang uh, sahabat saya udah udah join sebelumnya. Oh, Oke, okay. ya. makanya akhirnya mengenyam uh, masa studi di Universitas Bina Nusantara yeah, ya? di Binnus International. International, yeah. jurusan marketing. marketing. Makanya ini sesuai banget sekarang jadi Chief Marketing Officer of Umara <laughs> Group ya. Masih belajar. Masih belajar, tapi sekarang udah kelihatan lah ya hasilnya <laughs> so far ya. Nah, mungkin uh, boleh diceritain gak Mas Dimas buat Sobat Kuliner semua yes. nih? Awal mula dari dunia entertainment, terus <coughs> switch ke bisnis F&B, terus akhirnya jadi co-founder sama sahabat yang mendirikan Umara Group nih gimana? Yeah ya. Jadi sebenarnya uh, kalau kita ngomong soal sampai ke bisnis kuliner itu semuanya memang ada unsur ketidaksengajaan juga hmm. gitu ya. Karena saya bukan chef, saya juga nggak datang dari keluarga yang punya bisnis kuliner sebelumnya. Biasanya itu kalau bisnis makanan di Indonesia itu turun-temurun. Hmm, Jadi iya. udah dari Bener. second generation, third generation. Nah, kemudian uh, partner saya juga sama gitu kalau saya backgroundnya di bisnis ekonomi marketing kalau uh, Adia my CEO my partner itu dia adalah di engineering ya kan hmm. sama dia di hukum <laughs> jadi oh. benar-benar nggak nyambung gitu tapi akhirnya kita bisa kolaborasi kita hmm. bisa sama-sama uh, bikin satu bisnis yang alhamdulillah growth rate nya juga cukup tinggi hmm. kita mulai dari restoran kecil uh, seating capacity cuma 30 orang, terus abis itu kita juga mulai dengan lima orang di garasinya dia bener-bener oh. sama, bener -bener. aduh itu very simple cooking method gitu dan akhirnya kita bisa grow sampai sekarang kita punya karyawan sekitar 300 oh. wow, Masya Allah. dalam 7 tahun dalam 7 tahun, dalam 7 tahun. Okay. dan juga kita udah ngalamin pandemi, aku rasa ini pelajaran berharga juga ya. buat hmm. business owners, buat hmm. entrepreneurs ya, kita tuh melewati masa yang sangat-sangat sulit ya, di tengah betul. pandemi ini luar biasa. Uh, bagaimana kita namanya krisis manajemen itu kita uh, dengan napas uh, seadanya <laughs> itu kita harus bisa harus bisa fight gitu kan. Hmm. Sebenarnya pandemi ini ya luar biasa karena kan belum pernah dialami sama siapa-siapa, tidak ada dalam buku studi manapun gitu. Uh, bagaimana cara menghadapi, menghadapi pandemi, pandemi? Terakhir flu Spanyol kita masih di mana ya? Selatus tahun yang lalu <laughs> ya kan. Jadi kita sebenarnya semua actually pada akhirnya kita semua learning by doing juga. Yes. Dan kita uh, selalu menyesuaikan sama dinamika yang ada. Jadi dengan perkembangan bisnis kita juga dari kita punya bisnis restoran menjadi catering premium, kita bisa sampai untuk uh, serving Asian Games Istana Presiden wow. kemudian Terakhir kita ya? support PON wow. juga alhamdulillah kemarin hmm. lancar terus kita juga sekarang punya bisnis retail itu frozen food okay. gitu. Ini kan memang produknya mostly ini frozen food tapi pandemi kemarin ini Mas Dimas melihatnya sebagai challenge atau justru opportunity? Kita kebetulan itu baru dapat Licensing dari halal juga BePomnya itu keluarnya itu cukup panjang ya. Sekarang hmm. sangat dipermudah benar. Ya, Tadi bener. aku dengar Mbak Puri mengenai bagaimana dapetin sertifikasi dari BePom itu sangat dipermudah. Tapi sebelum uh -huh. ini itu agak susah iya, dan okay. jangka waktu kita untuk dapetin uh, ya. sertifikasinya tuh panjang, hmm. gitu kan. Ada proses audit terus menerus yeah. gitu dan itu bertahun-tahun. Jadi sebetulnya memang kita dapatnya itu di bulan uh, menuju menuju pandemi hmm. gitu kan hmm. nah jadi pandemi ini sebetulnya adalah saat kita untuk masuk ke retail bisnis dan ya alhamdulillah ya bagus karena kita udah bisa reach banyak supermarket ya modern hmm. trade kalau disebutnya di di bisnis kita disebutnya modern trade oh, yes. Terus kita juga sudah bisa masukin vending machine pertama di wow, Indonesia ini Nah itu keren sih. Sih. Nah, Keren ya, keren makasih. keren Jadi kita, kita punya vending machine di beberapa kompleks uh, apartemen premium mm -hmm. di Jakarta mm -hmm. Masih sebagai bentuk R&D kita mm -hmm. Karena kita pertama ya yeah. Bawa mesinnya, bawa model bisnis ini Kemudian kita juga punya yang kita sebut toko kita dan mitra kita mm -hmm. Ini adalah bentuk Uh, kita untuk empowering community di oh. Indonesia di Jakarta terutama mm -hmm. itu bagaimana mereka bisa mulai jualan yeah. kalau mm -hmm. tadi Mbak Puri cerita bagaimana berbisnis frozen food memulai Mem, bisnis, bisnis, bisnis no. kalau Mbak Puri yang cerita dengan pengalaman kayak gampang <laughs> ya. kayak gampang, gampang. Hari. <laughs> semua bisa dibekuin mau jual cireng mau jual eh, es batu semua <laughs> bisa <laughs> tapi memang oh, betul memang yeah. betul tapi pada hmm. prakteknya tetap kan butuh modal butuh modal. Butuh, uh, butuh juga proses panjang sampai uh -huh. akhirnya se hal sesimpel cireng itu bisa dijual uh -huh. atau sesimpel kayak jualan es batu aja uh -huh. gitu karena iya. untuk es batu itu bisa sampai di rumah customer dengan bentuk yang sempurna Betul. juga nggak gampang ya iya. kan. Juga. Challenge-nya luar biasa. Jadi kita coba untuk mempermudah itu semua Benar. dengan menyediakan berbagai macam channel di mana teman-teman sobat kuliner yang mau mulai usaha nggak ada modal ataupun ada modal bisa gabung sama kita. Bisa ya, dimulai, dimulai dengan mudah dengan produk ya. yang nah. sudah jadi <coughs> yeah. dan brand Mejeng juga sudah mulai. Sudah <coughs> mulai. Ya, mulai. Ya, mulai. <coughs> secara sistem udah uh, jadi <coughs> tinggal kuar-kuarnya aja jualan. Nah, <coughs> benar <benernya> gampang. <coughs> Mau launching gampang. aplikasi juga ya. Betul jadi wow. kita punya uh, nanti mungkin aku bisa ceritain <coughs> lagi. Uh, apa apa aja channel yang kita pakai uh -huh. karena kita juga sudah masuk ke industrinya sekarang e, menurut e, apa menurut arahan dari Pak Presiden itu kan kita sekarang semua digitalization digital. jadi kita coba sebagai pengusaha muda-muda nih gitu hmm. ya masih muda milenia, milenia. masih bisa okay. bilang muda mumpung masih bisa bilang muda <laughs> <nih>. <laughs> <laughs> saya manfaatin pokoknya Umur lagi <laughs> masih kan? muda gitu mumpung masih muda kita juga Umur mau lagi? coba untuk ikutan uh, ke gerbong itu hmm. masuk ke gerbong digital, digital walaupun sebetulnya bisnisnya cukup konservatif bisnis makanan gitu hmm. jadi kita mau coba untuk kolaborasi hmm. dengan digital platform yang kita buat sendiri. Ini milenial banget ya. Jadi kita nggak mau ketinggalan revolusi industri. Harus, harus, dong ya. harus. Hmm, hmm. Sampai tadi bikin apa vending machine ini. Vending ya, machine, iya. Yeah. Oh, di Jepang jadi udah ada jadi, di Jadi iya betul. Jadi salah satunya mungkin kayak ketemu Mbak Puri di, uh, di, di Juda, ya Kita juga <laughs> sebagai uh, pengusaha baru di dunia bisnis yang ini nggak semudah kelihatannya ya. Yeah. Bisa sampai seperti ini tuh prosesnya panjang, uh, panjang. banget. Kalau kita ini tuh prosesnya panjang. Duh, uh, jadi duka. sobat kuliner harus mengetahui bahwa apapun yang kalian uh, dapatkan itu tuh prosesnya panjang ya. Kita mm -hmm. benar-benar pakai keringat dan air mata untuk bisa mengemas. Mengemas aja, mengemas makanan ini yang sempurna supaya bisa dinikmati kapan aja, di mana aja dengan kondisi yang terbaik gitu yeah. kan. Ini uh, kita keliling dunia untuk bisa dapetin ini, karena formulanya itu makanan Indonesia. Nggak ada mm -hmm. yang yeah. bisa, uh, apa formulanya udah ada. Ini kita, kita salah satu yang pertama mm -hmm. dengan uh, Leonir, ya? ya, dengan teknologi packaging seperti ini. Mm -hmm. Ini sebenarnya ada plastiknya, tapi nggak nggak kelihatan karena dia skin pack, dan yeah. uh, kita ke Jepang untuk belajar, kita ke uh, Thailand kita ke Jerman gitu jadi memang harus 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 rajin belajar rajin juga belajar, <laughs> ya, setelah umur segini <laughs> iya, ya, benar. Ya. ngomong tadi berarti kan ini prosesnya nih canggih banget ya teknologi untuk bikin frozen food ini boleh nggak sih diceritain tentang factory dari boleh. lo kita ini mungkin lokasinya mm -hmm. di mana aja terus mungkin kapasitas produksinya berapa terus juga tadi bisa diceritain lagi lagi sertifikasi dan juga standarisasi supaya bisa jadi produk yang kita kenal kayak gini. Iya, tentu kalau misalnya kita ngomong standar Supaya nyambung sama Mbak Puri juga mm -hmm. obrolannya, kalau kita ngomong so soal standarisasi itu sudah ada pakemnya. Jadi, kita tinggal mengikuti aja, seperti kata Mbak Puri tadi, BPOM itu wajib, mm -hmm. dan sekarang sudah halal. dipermudah. Halal itu juga wajib. Mm -hmm. Sebenarnya, halal itu kalau kita pakai vendor-vendornya itu sudah certified, yes. itu juga mempermudah kita karena mm -hmm. prosesnya sudah dipotong, ya. Dipotong Jadi, sudah dipotong sama teman-teman vendor oh. dan supplier yes. gitu. Kemudian kita juga punya syarat pastinya syarat pendirian perusahaan yes. jenis usahanya itu mm -hmm. serta, uh, semua itu sudah ada regulasinya tinggal diikutin aja. Yeah. Juga banyak konsultan-konsultan yang bisa membantu. Contohnya Betul. kayak mbak <laughs> Puri. Nah ini dia. <laughs> uh, nih. Jadi jangan jangan malu untuk bertanya Betul. Uh, karena juga informasinya semua tersedia oh, ya. Uh, you can go online juga hmm. uh, untuk mempelajari apa aja persyaratannya dan tentu kalau ini kan sudah masuk ke industri. Mm -hmm. Tapi yang namanya home industri itu kan juga pasti ada ada sedikit banyak lebih mudah lah yes. untuk mm -hmm. sebagai proses belajar ya kan mm -hmm. bisa juga mulai kayak kita juga kita awal mulanya masuk uh, ke keritel itu jualan di Instagram dulu kok yeah. ya kan Saya. very simple <laughs> ya <yeah laughs> kan <laughs> very simple kita very juga simple. pakai platform kita sendiri mm -hmm. kita coba kita coba-coba apa yang berhasil apa yang works apa yang, yang enggak daya, gitu iya. kita coba semuanya oke okay, mm -hmm. mungkin boleh nggak sih sahabat kuliner ngintip-ngintip nih uh, gimana sih proses produksi lauk kita mungkin boleh. di factory-nya? Silahkan kita lihat ada aku ada videonya nih. Wah boleh kita tonton sama-sama ya. Indonesia dengan segala kekayaan alamnya telah menyediakan bahan baku pangan yang melimpah. Banyaknya budaya di Indonesia telah menciptakan cita rasa dan resep yang beragam. Dengan pilihan bahan baku segar dan berkualitas serta fokus pada kebersihan dan keamanan paling kini, kami hadirkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan Anda. Tradisi dalam balutan teknologi yang menjadi pionir di dunia kuliner, masakan yang diproduksi dengan sepenuh hati. Dengan teknologi mutakhir melalui proses pembekuan agar terbebas dari bahan pengawet, kami konsisten pada sistem manajemen mutu tinggi, menganalisa setiap detail nutrisi pada semua produk yang kami buat dengan material kemasan dan teknologi terbaik untuk memastikan masakan di dalamnya hingga sampai ke tangan Anda. Berkomitmen tinggi untuk selalu memberikan produk terbaik bagi Anda, karena lauk kita hadir untuk Indonesia, lauk kita bersama Indonesia. Begitu sampai sophisticated Pabriknya ya Pabriknya udah canggih banget <laughs> Iya, mungkin bisa diceritain nggak sih Tadi uh, secanggih apa sih Kira-kira teknologi yang dipakai di factory ini mas Ya, yeah. sebenarnya Kalau kita ngomong dari sisi teknologi hmm. Ini Pembekuan itu adalah metode yang sudah ada Dari zaman dahulu, dahulu kala, kala hmm. iya. uh, Teknologinya juga udah disebutin Tadi, hmm. misalnya dengan IQF Dan blast freezing, blast freezing Itu sangat cukup dan sudah sempurna Kita juga kapasitasnya aja yang kita gedein. Oh, okay. Jadi sebenarnya yang paling susah itu untuk industri makanan siap saji yang makanannya basah seperti mm -hmm. yang kami punya itu adalah yang disebut dengan manufacturing scale up. Oh, okay. Itu adalah ketika kita mulai masak dari yang satu porsi ini iya. enak bisa untuk 10.000 ribu. Pack, pack. Uh, no, itu masa. adalah yang paling susah, dan okay. kebetulan saya punya partner yang sangat passionate di industri, tapi juga sama passionate-nya dengan makanan. makanan. Jadi, yeah. mereka bisa dapetin satu formula yang sempurna yang kita sebut dengan food DNA. DNA. Uh, food DNA itu uh, sudah kita patenkan juga, Mbak Puri. Jadi, oh, yeah. ini Absolutely. adalah pola. Kalibrasi makanan Indonesia hmm. di pabrik kita, oh, gitu Allah. artinya, Mantap. karena kita juga sudah berhasil membekukan nasi. Mungkin Mbak Puri juga ya, tahu, ya, nasi, udah nasi, udah nasi, nasi, itu, caranya? nasi itu yang paling akhir yang okay. berhasil kita bekukan. Karena nah, itu agak susah. susah sekali, bukan? Agak sih susah, susah emang bukan, agak susah, susah lagi, susah susah. Aa, susah, susah, dan orang Indonesia kan senang makan nasi. Jadi, Bener. mau gak mau, kita ya. harus dapetin teknologi yang pas untuk hmm. dapetin nasi beku yang sempurna iya. pas dipanasin yang gitu dipanasi. pas beku pas, sih nggak kelihatan iya, sama iya, pas dipanasinnya dipanasin hasilnya, hasilnya, itu, gimana, hasilnya kan? iya. gitu. ini perlu uji coba berapa kali waktu itu sampai bertahun, bisa bikin frozen mbak, food nasi bertahun-tahun iya, okay. okay. bertahun-tahun hmm. dengan jenis beras yang bermacam-macam dengan cara masak yang bermacam-macam dan iya. akhirnya ini salah satunya contohnya freezer burn ini ya Apa ini? freezer burn hmm. ini adalah ketika pangannya itu menjadi dehidrasi Iya kan? Oh, dia uh, mungkin sebenarnya cocoknya Mbak Puri yang ngomong uh, ini ya. <laughs> Tapi aku coba jelasin yang aku tahu yeah. dia ya. Jadi sebenarnya ini kan adalah satu uh, satu kejadian yang sangat natural yang terjadi mm. itu adalah dia dehidrasi kalau uh -huh. didinginkan Di dan dibekukan. Uh -huh. Nah, karena nasi misalnya itu adalah konten airnya sangat banyak, banyak. maka dia sangat mudah untuk dehidrasi justru mm. gitu dan akhirnya jadi kering atau kering. jadi pecah Cela. pola gitu kalau pas dimakan kan gak enak. Nah, dengan kita punya teknologi packaging skin pack ini, dia itu ketika dipanaskan menghasilkan satu makanan olahan yang masih sempurna yang kita sebut seperti baru dimasak. Karena kita justru bekukan dia di saat dia lagi enak-enaknya. Jadi ketika dia dipanaskan mau dalam microwave, mau dikukus, itu dia bisa menghasilkan makanan yang seperti baru dimasak. Oh wow, wow. jadi canggih uh, banget uh, memang iya, ya teknologinya terus untuk kapasitas produksinya dan juga distribusinya nih buat iya. laut kita kayak gimana sekarang Oke okay. jadi gini karena kita ini cukup ambisius ya dalam <laughs> berbisnis <laughs> Bagus uh, itu harus frozen food ini dan kita juga sangat uh, percaya bahwa frozen food itu sebetulnya di negara kita yang sangat amat susah logistiknya Logistik sebenarnya adalah solusi mm -hmm. solusi itu bagaimana contohnya ya kita mau nikmatin ikan dari Sulawesi gitu ya mm. dengan proses pembekuan yang sempurna maka dia bisa nyampe ke ibu kota dalam kondisi yang baik yeah. ya karena kita juga bukan seperti negara lain kayak Jepang yang mm -hmm. dia itu harus kurang dari 24 jam makanannya udah sampai di sampe. Jepang gitu mm -hmm. ya jadi misalnya tuna dari Sulawesi itu kan harus nyampe cepet karena dia makannya Entah, kalau di kita kan kita masak. Ada, proses masak, ada proses dan kebanyakan slow cooking. Jadi harusnya makanan-makanan ini, protein-protein ini bisa aman. Yang penting adalah dia tetap seger pas kita yeah. mau olah Bener. gitu kan. Nah di uh, pabrik kita itu kita berusaha untuk bisa bekerja sama dengan sebanyak-banyaknya supplier yaitu local farmers, uh, termasuk uh, petani, termasuk peternak itu supaya kita bisa empower mereka dan menciptakan satu ekosistem yang bagus. Hmm, gitu. bukan cuma menunya aja menemenuh. -menu Jadi kita dari bisa Indonesia ngomong, ya? mudah-mudahan itu ada istilah kalau di luar negeri lagi trend farm to table. Farm farm itu to to table. biasanya restoran yeah. ya, <laughs> dia farming sendiri. tapi <laughs> kan kita negara yang besar, yeah. ya kita nggak perlu farming sendiri. biar yang di bagian farming farming, farming, farming. Okay. biar di bagian ini ini kita yang mengolah. Yeah. Gitu. Farm to To table ya ini nice <laughs> banget nice to know banget jadi bukan cuma menu-menunya aja ini menu andalan khas Indonesia tapi juga ini dari Indonesia untuk Indonesia betul, betul iya. Indonesia. jadi okay. memang cita-citanya begitu mbak okay. waktu kita bikin nama PT-nya itu saya sama Adia itu kita Adia tuh punya cita-cita memang dia mau membesarkan makanan Indonesia karena hmm. dia dulu besarnya itu di Perancis hmm. uh, kemudian uh, punya orang tua yang senang Makanan Indonesia, mm -hmm, jadi susah no. kan susah nih. Kan ya? <laughs> Tahun 90-an gitu kan mau gimana nyari makanan Indonesia di Perancis susah. Mm -hmm. Akhirnya mereka suka dulu kirim dari Jakarta, yeah. oh, kirim okay. rendang, rendang, kirim apa. Nah dari situ ya. sebetulnya salah satu inspirasi uh, mm -hmm. datangnya Lauk kita. Mm -hmm. Nah dengan begitu kita sebenarnya pikir kenapa nggak Lauk kita ini kita bikin nggak buat orang Indonesia aja, mm -hmm. tapi supaya bisa bersaing sama Negara-negara lain mm -hmm. seperti Thailand, mm -hmm. seperti Jepang, ya, seperti negara yang sudah menjajah dunia dengan... Kulineri. makanannya. Iya benar iya. banget <laughs> Padahal enggak kalah enak loh. Ya. Luar biasa Aduh, kita kan biasa dulu biasa pertama kali di colonize gara-gara hmm. rempah. Rempah betul. Ah, Masa ya sekarang kan? kita kalah gak ya. Justru rempah itu. kita kita olah supaya orang bisa tahu oh hmm. itu sebenarnya rendang begini. Jadinya makanannya Dan rendangnya harus ini. yang benar iya. gitu. Nah, nah gitu. pagi rendang juga pernah jadi dapat predikat makanan terenak di dunia, terenak di dunia ya <laughs> <laughs> gitu. Jadi lapar banget. Nah, <laughs> Sebentar lagi jam lapar. Apalagi nih udah banyak nih produk lo kita di. Di sini boleh diceritain iya. Mas? Ini produknya apa aja yang bikin ini tuh unggul loh. Kita nih unggul dibandingin mungkin produk-produk serupa lainnya. Oke, okay, jadi kalau misalnya kita lihat laut kita, semua bahan yang kita pakai di sini adalah bahan segar oh. ya. Mulai dari cabenya, bawang putihnya bisa dilihat ya. Ini kita pakai bawang putihnya benar bahkan kita taruh di dalam setiap packaging itu ada daun jeruk fresh. Hmm. Iya, fresh. Nah, daun jeruk fresh ini fungsinya adalah untuk uh, kasih lihat bahwa kita tidak pakai berserat oh, perspektif hmm, ya jadi okay. dia ini ketika dipanaskan wanginya juga masih Pemakan wanginya baru terus juga warnanya warna cabenya juga masih seperti baru dimasak hmm. nya tidak menguning Benar. kemudian juga uh, dagingnya itu juga dia tidak berubah tekstur yeah. gitu kan dan kemudian dia ini sangat gampang untuk disimpan karena packagingnya sudah sangat baik, yeah. ini mungkin sekarang kita bisa klaim salah satu packaging untuk makanan terbagus yang ada mm -hmm. di pasaran, mm -hmm. gitu ya. Bahkan mungkin di seluruh dunia ini yeah. packaging salah satu yang terbaik. Karena gitu R&D nya kita pakai. Nah, banget kita dengan bangga ini. kita bisa bilang kita pakai yang terbaik. Yeah, terbaik. Mm -hmm. Jadi kita juga bisa uh, memberikan akhirnya makanannya juga jadi terbaik. Karena dengan makanan yang apapun seenak-enaknya makanan itu. Yang bisa mendukung bisnis ini adalah packagingnya. Packaging. Kemudian, juga tadi Mbak Puri juga sebut logistics, ya. Yes. Mm. Jadi, ini it's a, not, it's a whole chain of yeah, uh, whole of, of ecosystem yang benar. memang harus dipelihara dengan baik. Gitu, Oh gitu. tadi keunggulan-keunggulannya, ternyata di situ ya. Ternyata, selain produknya, juga packagingnya, juga packaging sampai mm -hmm. ke ingredients yang kita pakai. Tapi memang, ini kan saya juga konsumen lauk kita Terima nih, kasih. udah dari lama. Terima kasih. Hmm, salah satu favorit saya ini ada di sini nih, cumi asin jontong Wah, suka terus pedas juga. berarti ya. Yeah terus juga lidah cabe hijau juga yeah. saya suka ah. banget. Tapi saya memang suka lidah itu. Mas bilang enak banget kan? Apalagi iya. buat pencinta pedas nih, Mbak Puri iya. pasti juga suka, suka. pedas ya. Tapi <laughs> lidah tidak bertulang ya. <laughs> lidah tidak bertulang, itu enak banget dan memang iya. bener daun jeruknya tuh begitu. Wangi kan, ada aromanya uh, yang timbul. ya Karena bener. makanan Indonesia itu harus kayak gitu. Iya. Mm -hmm. Dia tuh harus banyak rempahnya, dia tuh harus harus berani bumbu. Yes. Kalau kita ngomong pedas ya mesti pedas bener. bener. <laughs> Gak usah nanggung-nanggung. Gurihnya gitu. juga Wah, harus, harus pas bener. tekstur kita juga sangat manja sama tekstur. Jangan hmm. salah ya, kita kan suka makan makanan-makanan yang sebenarnya susah diolah. Yes. kayak lidah itu kan sebenarnya iya, lama juga. masaknya terus kita suka misalnya kikil iya. ya kan makanan-makanan yang aneh-aneh lah gitu yang di luar Benjam. negeri orang nggak masak Benjam. gitu kan Benjam. tapi di kita tuh diolah sedemikian rupa sehingga hmm. dia punya tekstur yang sempurna dan itu memang berusuh butuh waktu yang panjang, yes. hmm, panjang. bayangin kalau masak lidah hijau di rumah itu mungkin butuh setengah hari Iyi. ya hampir 12 Benjam. jam dari ngegodok potong Iyi. semua Iyi. sampai ngebumbuin gitu tapi Beb -beb. dengan lauk kita cukup 3 menit aja 3, 3 menit aja praktis <laughs> banget ya nah buat sobat kuliner mungkin yang udah kepo banget nih sama produk-produk lauk kita atau dengan mungkin ini industri frozen food boleh banget uh, menyertakan pertanyaannya di kolom chat ya boleh disebutin nama dan juga pertanyaannya nanti kita akan jawab buat pertanyaan-pertanyaan yang terpilih Lanjut, ini tadi produk-produk lauk kita ini kalau saya lihat nih mas Dimas udah mulai merambah ke yang karbo-karbo ya betul kita Wah. udah mulai masuk karbo di tahun hmm. ini kita udah punya produk-produk nasi goreng ada nasi goreng cakalang roa ada nasi goreng Combrang. teri ada nasi goreng uh, cakalang roa cakalang nanti roa. kita juga wow. akan ada sudah terdaftar hmm. dan sedang menunggu antrian untuk produksi dan distribusi itu kita punya nasi goreng rawit kita punya hmm. nasi goreng cabe hijau <laughs> ya Iya. Yeah. 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 <laughs> <laughs> terus kita Seng juga nindruling. punya sekarang baru kita mulai itu dengan uh, gourmet kita atau hmm. western food kita untuk pertamanya western. ini adalah untuk spaghetti bolognese gitu hmm. kenapa kita bikin ini karena banyak request anak kecil hmm. Uh, hmm. Uh, hmm. karena frozen bener. food itu sebetulnya justru paling sehat paling higienis yes. paling bagus untuk dikonsumsi terutama di masa seperti sekarang ini benar. yang cukup hmm. mengkhawatirkan ya. karena apa karena mereka packagingnya ini kan udah di tempat yang steril yes, ya nggak sih benar. terus abis itu diproduksinya benar-benar dengan seksama dengan banyak perhatian dari banyak orang ya yeah. kan lewatin laboratorium <laughs> lewat Betul. QC kemudian juga kita pakai packagingnya itu Vacuum, nggak bisa ada yang gak masuk, nggak bisa, ada, gak yang bisa yang masuk. ada yang keluar. <laughs> ya. Kemudian, <laughs> uh, kemudian karena dia dibekukan, maka hmm. dia harus dipanaskan. Dengan begitu bakteri bakterinya akan mati. Ya. Yes, oh, beritu. ini nice banget loh ada Jadi, spaghetti bolognese baru anak kecil ini. Aman. Hmm. aman. Aman, aman, nah, aman banget ini ya. Nah, ini juga ya. Terus juga nanti kedepannya nih kira-kira akan berinovasi sejauh mana nih untuk menu-menu? Kalau untuk menu kita terus berkembang ya karena kita basicnya juga catering bisnis di mana kita hmm. punya 1600 menu yang sudah terdaftar, hmm. uh, juga ada beberapa yang sudah bisa dikalibrasi, enggak semua memang bisa dibekukan Betul. dan di packaging, tapi sudah banyak banget yang kita uh, antri dan kita terus untuk uh, R&D menu Betul. Inovasi. tapi yang lagi kita kembangkan itu sebetulnya adalah distribution point, pick up point yang kita sebut dengan toko kita. Ini kita mengajak teman-teman uh, sobat kuliner hmm. untuk bisa mulai usaha. Karena yang paling penting sekarang itu adalah mau bergerak Betul. ya. Saya tuh mulai sebagai dulu. mulai. Jadi hmm. saya sebagai seorang entrepreneur itu <laughs> saya benar-benar saya mungkin harus cerita sedikit ya. Saya benar-benar model dengkul air mata dan Pedean aja gitu <laughs> Untuk Lengkap bisa mulai doa, bisnis ya. <laughs> iya. Dan cari partner yang memang punya credibility hmm. ya. Jadi kalau mau berbisnis cari company yang punya credibility Yang bisa membuat kita juga nyaman berbisnis hmm. Nyaman berusaha Jadi tinggal jualannya aja hmm, Gitu Kayaknya nyari partner kayak nyari jodoh ya pasti <laughs> <laughs> Karena banyak banget pilihan Banyak hmm, banget betul, pilihan banyak. ya Kadang-kadang kita harus pede juga Ini PT-nya gimana? Pabriknya kayak gimana? Mm -mm. Hasil akhir produknya di mana? Dia udah punya sertifikasi apa aja? Itu harus mau tahu. Sama marketingnya bagaimana? Betul. Nah, Penting juga gitu. Iya, bagaimana. mereka support nggak? Mm -mm. gitu. Nah terkait ini kan kita mengangkat tema frozen food industry for retail business ya yes. Mas Dimas. Boleh diceritain nggak? Mungkin product penetration dan juga marketing dari Lau kita buat merambah market yang lebih luas nih sejauh apa sih? Iya, sekarang kita membentuk aplikasi yang kita sebut uh, Laukita Shop App. Ini mm bisa di download segera di Android tapi hmm. untuk teman-teman yang pengguna uh, Apple itu mungkin baru bisa uh, beberapa waktu lagi kita sedang proses, proses uh, ya? agak lebih lama tapi untuk teman-teman di Android udah bisa di download hmm. juga ada websitenya uh, www.laukita.com nah di situ mereka akan tergabung di uh, banyak cold chain bisnis kita yang hmm. bentuknya adalah freezer freezer rumahan, oh, ya freezer freezer yeah. rumahan ini yang kita sebut toko kita. Mm -hmm. Nah ini sebenarnya adalah bentuk empowering yang tadi aku cerita yang sangat bagus and I'm very proud to say bahwa I want this to work, mm -hmm. gitu oh, iya? ya. I want this to happen karena dengan begini mereka jadi punya modal paling enggak untuk mulai, mm -hmm. gitu. Kita support freezernya, kita support oh, isinya di support. Ya support. Freezernya. Wow. Betul. Jadi oh. yang penting mereka cocok. Uh, sama bisnis kita yes. dan mereka mau bergerak yeah. gitu ya yeah. nah ini adalah metode retail terbaru menurut saya mm -hmm. yang sedang kita gencarkan. Mm -hmm. Karena kalau kita ngomong soal modern trade itu konvensional itu yeah. mungkin kita yes. ngomong 10 tahun yang lalu. Mm -hmm. Tapi zaman sekarang dengan dunia digital, kita harus bisa bergerak. Maka kita punya aplikasi sendiri, kita juga sudah bergabung dengan teman-teman e-commerce mm -hmm. yang juga sudah besar-besar. Yeah. Tapi juga ada kecenderungan yang namanya makanan ya frozen food terutama itu dengan banyaknya uh, banyaknya handling yang kita mau kontrol gitu mm -hmm. kita pengen kontrol handlingnya maka kita bentuk ekosistem kita sendiri melalui oh, aplikasi yeah. dan itu juga mudah ya sekarang yes. cara cara pembayarannya juga gampang yeah. cara juga pengiriman juga banyak banget agregator pengiriman yang juga mm -hmm. sudah sangat gampang, gampang. dan cepat mm -hmm. untuk membantu kemudian kita juga punya vending machine yang mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun ini vending machine ini bisa ada di banyak tempat supaya teman-teman ini bisa lihat sendiri bagaimana sih makanan Indonesia mau kita angkat derajatnya, karena dengan mereka di packaging dengan baik, yes. dan mereka di display dengan baik, maka mereka jadi punya martabat gitu yeah, loh nilai ya. nilainya nilai jadi yang added value-nya value jadi, value jadi ada, value dengan hmm, begitu kita bisa menghargai lagi, oh iya ya, yang dulu koinnya gampang masak rendang, gampang masak yeah. ini. dapatnya gampang, orang Indonesia kalau nawar makanan Indonesia, nawar sampai Sampai Harga murah-murah, murah. <laughs> tapi kalau makanan western ya mahal kok kayaknya iya, enggak apa-apa iya. gitu ya nah itu mau kita coba untuk rubah paradigmanya supaya kita apresiasi juga sama makanan di dalam negeri makanan kita punya apa kita punya identity yeah. supaya kita jadi bisa menyemangati itu ekosistemnya panjang loh kita menyemangati yeah. untuk orang-orangnya produsen produsen betul. lokal terus juga petani-petani lokal mm -hmm. gitu oke okay. padahal nih masak makanan Indonesia tuh justru nggak gampang nggak gampang. Ya, gampang harus berlama-lama lama. betul <laughs> berjam-jam gitu tadi iya yeah, harus dihargai ya. dong lebih mahal Nah, betul, lebih mahal. jadi harus jangan protes kalau Yusuf yeah. lihat makanan Indonesia harganya kok mahal sih tapi kalau yeah. ya aja, yeah, kayaknya ini ayam goreng tetangga Kayaknya lebih murah, <laughs> gitu. <laughs> <laughs> nah, <laughs> kita ambil di situ aja. aja gitu yeah. kan, padahal sama vendornya, yeah, jadi yeah. akhirnya perang harga gitu kan, hmm. itu sebenarnya kan disayangkan oh, ya kita kan, okay. maunya tuh kayak di Thailand mereka tuh sangat menjunjung tinggi tom yum misalnya, yeah. 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 di Jepang Mathai. mereka sangat menghargai sushi Shish. sashimi mm -hmm. itu udah mm -hmm. kayak identity, nah kita hmm. harus punya identity itu, and we hmm. have to be proud of it. Benar, yes. oh. harus banget. kita harus bangga ya masyarakat Indonesia ya sama kuliner kita, sama si lidah itu kita harus bangga. Uh, yeah, <laughs> yeah, yeah. <laughs> Aduh, udah lapar nih loh, saya mbak Iya. Tapi menarik oh, yeah. banget ya mbak yeah. ya perbincangan sama Mas Dimas ini, ternyata menjalankan bisnis ini bisa seiringan dengan value hmm. dan menjadi seorang socialpreneur kayak Mas yeah. Dimas. I dia. think today's time, uh, one of the uh, kita membahas soal marketing strategi. Salah satu metode marketing yang paling bagus itu adalah "By Word of Mouth." Oh iya, dengan, bener -bener, kita, dengan kita memberikan produk yang bagus, dengan kita memberikan pelayanan yang bagus, maka dengan begitu juga kita bisa dapetin satu virality yang jangka panjang. Yeah. karena kalau kita ngomong viral aja, itu yeah. kan yeah. juga pendek umurnya. One ya, hit secara. wonder doang, betul. Gitu ya. dan dengan dunia digital ini kita nggak bersaing sama teman-teman vendor makanan aja, tapi semua, mm, tapi semua. semua maunya masuk <laughs> ke channel yang sama, gitu. semua mau promosi di YouTube, semua mau promosi di Google, tempatnya TikTok, sama. Gitu. itu itu doang, yeah. gitu. Yeah, jadi bener. dengan dunia digital yang bising ini, uh, saya masih agak konservatif. Dengan percaya bahwa kalau produknya ini dia bagus, ya dengan kita punya strategi yang bagus dengan dana juga yang cukup bagus yes. ya karena dana <laughs> sangat penting Benting. maka itu juga bisa mensupport bisnis kita jangka panjang hmm. yeah. oke okay, that's a nice closing Statue. statement ya dari mas Dimas ya nah sobat kuliner ini udah denger juga mungkin tadi penjelasan dari mbak Puri dan juga mas Dimas about frozen food ya dia. nah buat sobat kuliner yang mau bertanya saya ingetin lagi langsung aja ketik di kolom chat terkait dengan topik acara hari ini ya mungkin disebutin juga nama karena nanti di akhir acara sobat kuliner yang udah mengirimkan pertanyaan dan pertanyaannya dibacakan akan kami undi namanya untuk mendapatkan giveaway dari Rotariana. Aku kalau dari Rotariana kayaknya ya? mau deh. Kita sendiri boleh enggak nanya di sini. Soalnya menarik-menarik kita soalnya pakai produk Rotariana di Umarakatering ya? banyak-banyak oh, uh, hampir semua ovennya kita pakai hmm. semua uh, Peralatan ya, appliances sih kita pakai. Tapi nah, nanti tau, gak hadiahnya gak tau. boleh tunjuk, tau, Saya tau. Tapi gak mahal. gak tau. yang paling mahal aja nih ya. Nah, boleh kita bocorin dulu nih, Tapi nih. hadiahnya menarik menarik Tapi nih Mas Dimas. tau. Tapi gak tau, aja tau. kita bisa tau, Boleh nih. kita lihat bocoran hadiahnya buat giveaway ya. Hadiahnya, ada satu unit isi Nitro Whip 1 liter dengan 10 refill. Dan ada dua unit isi krim Profi Whip 500 ml dengan masing-masing 10 refill. Dan ada dua unit isi Twist and Sparkle dengan masing-masing 10 refill. Feel, wah keren, keren banget ya. Bisa dilihat, ini memang produknya nih, gak kaleng-kaleng yang dijadikan hadiah giveaway. Tentunya produk premium dan juga berguna buat sobat kuliner di rumah. Ayo, kayaknya ayo ketik pertanyaannya tadi ya, di kolom chat sebutin juga namanya karena tadi namanya akan diundi. Oke. Okay. Nah, baik sahabat kuliner dimanapun Anda berada selanjutnya kita akan masuk ke sesi cooking demo. Ini favorit hey. saya. Nih, ya. hey. <laughs> sesi favorit saya di sini sudah bergabung bersama kita Chef Ius selaku corporate chef dari Rotarian. Hai Halo. Chef. Halo. Sehat Gimana Halo. kabarnya? Baik baik. Gimana Waduh. sehat sehat semua ya? Sehat sehat. Meskipun agak sedikit lapar ya <laughs> karena <laughs> udah ngomongin makanan Betul dari itu tadi. itu saya hadir di sini biar kita bisa masak bareng bareng. Nah, aduh ini dia Chef Ius bakal masak masak hari ini apa? Apa aja yang bakal dimasak? Ya, hari ini kita kebetulan akan masak menunya dari lauk kita. Hmm. Wih, Wah. Wah, itu ya. langsung ya. Oke, langsung kita aja praktekin menu praktek. dari lauk kita. Kita akan tes menunya mereka. Jadi, hari ini kita menunya punya menu cumi asin, contoh: wow, "Terus ada cumi cabai hijau, mm -hmm. lidah cabai hijau, daging balado limau, bistik lidah, hmm. ayam kecombrang, spaghetti bolognese." Nah nasi goreng cakalang roa, kan? nasi goreng kampung dan ayam rica kemayan. Itu banyak, ya. banyak loh, banyak, banyak banget. Ada di bisa nggak lapar seminggu. <tuk <tuk <tuk> ya. <tuk> itu dengan menu sebanyak itu bisa selesai ber jam oh, berapa? Oh, bisa. berapa jam? Kita, ya? kita harus sampai itu. jam berapa nih? Nah, itu. oh tenang aja, dengan sekedip mata kita langsung ada semua nanti wow. makanan Oh, dengan teknologi. Kita oh, masak oh. menggunakan teknologi hari ini. Oke. Okay. Oh, Oke, okay. oh. masaknya masak pakai apa nih. sih? Masaknya kita itu pakai combi kan? oven dari Electrolux Professional okay. yaitu Skyline Premium S. Skyline Premium S. Yes. Yes. ini yeah, super yeah, yeah. bagus. <laughs> ini bisa macam-macam kan? Betul oh, iya. sekali. Kita pakai okay. juga pakai juga. Iya, ini oh, ya. oh. ya. oh. luar biasa, sangat membantu mm -hmm. di bisnis gitu. Gitu. Oh, Jadi yeah, untuk bisnis kuliner nih eh buat kita nih untuk frozen food cook and itu berfungsi apa fungsinya berguna banget uh -huh. jadi kita bisa masak semua beberapa menu sekaligus, ya. sekaligus. dalam sekali jalan uh -huh. habis itu nanti kita bisa Frozen langsung melalui skalen Blast Shield kita di sini uh, dan nanti langsung tinggal di vacuum. Wow hmm. ini gitu. bisa berapa tray sih? Kalau yang kapasitas kita punya sekarang ini yang 10 tray 10 tapi tray, ada wow. yang 6 tray dan ada yang 20 tray yang besar. 20 juga Betul. ada? Wow. Oh, terus gitu. ini juga banyak banget ya menunya nya ini. Ya banyak banget. Ya. Jadi kalau misalkan hmm. kita udah nggak pusing lagi, kita hmm. mau bikin daging, kita ada menunya meat, ada poultry, ada fish, bahkan untuk bakery pun juga bisa. Oh. Bahkan oh. untuk telur pun bisa ya. ya? Untuk telur jadi nggak bakal ada insiden telur dipanasin pecah ya, gitu Ya, Iya bisa. Nanti lauk kita mau ada telur dadar Aha. dengan mass production, kita hmm. cuma tinggal pencet aja menunya ya, di sini. Wow. Jadi. Ya, kita ya, tinggal pakai ya. tray khusus yang buat telur, masukin, okay. pencet, udah bisa hmm. banyak. Ini sayur, bakery, ya, dessert semua juga bisa mm -hmm. ya. Wah, keren, keren. banget ya. Keren. Duh, udah gak sabar ya Mbak Puri, hmm, Mas Dimas iya, iya. iya. ya. Boleh nanti uh, sobat kuliner misalkan yang BM nih mau beli nih kayaknya produk oke banget. Ya. Gimana cara buat Bisa cari nih? produk kita di websitenya Rotariana mm -hmm. di www.rotariana.com atau lihat di Instagram kita @rotariana atau ada juga di marketplace kita di Tokopedia dan Shopee. Dan kalau misalkan teman-teman mau datang ke showroom, kita ada di Jakarta di showroom offline-nya di Jalan Tegucig di Tiro nomor 16, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk teman-teman yang di sekitaran Bali, Lombok, dan Surabaya, Jawa Timur, bisa mampir aja ke showroom kita yang di Bali. Di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 178, Jimbaran, Kuta Selatan, Bali. Wah, lengkap banget infonya ya. dari Chef Yus ini. Buat sahabat kuliner tadi, mungkin yang enggak sempat nyata, tenang aja. Nanti bakal di-spill, nanti bakal ditampilkan lagi informasi tadi, supaya bisa dapetin produk Skyline Premium Betul. S yang canggih banget ini. Betul Ini kita udah nggak sabar nih okay, ya, maaf-maaf oh, nih. Uh, hari ini kita sebelum masak, kita okay. bersihin dulu okay, uh, ya. clean, apa, table kita, mm -hmm. kita pakai... Li Home multipurpose cleaner. Ini apa sih? Gitu, ya? ini produk baru kita dari Rotariana. Mm -hmm. Jadi kita uh, punya multipurpose cleaner dan punya hand sanitizer. Wow, dan air bentuknya air sudah air estetik. Mat. Jadi kalian semua mm -hmm. tinggal taruh di ruang tamu, di living room mm -hmm. untuk tinggal butuh hand sanitizer tinggal pencet. Yeah. bersihkan. Sekarang udah wajib soalnya. Yes, wajib ya. betul wajib sekali. Ini sesuatu mana yang biasa ya. ya. Yeah. Jadi kita harus mana -mana, punya ya. new apa ya? New habit, ya, habit New lah. Gitu ya, new normal, new life. New normal, new life. Yang penting harus enggak apa, enggak, enggak menjadikan enggak kering. Kaskar, ya? Betul, ah, ini enggak. enak banget di kulit nih masih lembut nih kalau oh, yang biasa okay. kalau kita kena alkohol lama kan kering ya. Benar-benar. Gitu. Kalau ini nanti bisa dicoba sendiri. Dan ya. ini estetik banget kalau kata banget anak, ya. anak zaman yes. sekarang. Tapi oh, iya. <laughs> <laughs> bakal bikin rumah ataupun kamar mandi ini lebih instagramable <laughs> ya. Soalnya <laughs> warna warnanya skandinavian banget kayaknya. <laughs> Keren ya. banget ya, Chef. Sambil aku masak nanti kalian bisa sambil ngobrol-ngobrol. Oh, ada okay. teman-teman kalau mau nanya silahkan aja tanya aja langsung di kolom chat. Juga. Terus aku bersihkan dulu ya ini ya. Oke, okay, gitu. dengan multi okay. purpose ini ya. Betul. Hmm. Jadi sebenarnya cocok juga ya ada combi oven, lalu kita juga ada blast blast freezing machine di Chool. sini ya. Yes. Nah, ini hmm. nanti kalau misalnya udah punya bisnisnya bisa titipin di saya juga di ya. <laughs> supaya bergerak itu, iya jualannya kita gitu. bisa sama-sama kerja sama bersinergi gitu iya. ya, bersimbiosis. I iya. Yang bener -bener penting <gambu> packagingnya bagus, ya kan juga mm -hmm. persyaratannya dipenuhin, alat-alatnya juga kalau udah pakai yang ini nih pasti juga hasilnya bagus. Bagus, hmm. dong nanti kita lihat sama-sama ya sambil chef Yus menyiapkan makanannya buat kita, pasti kita sebenarnya udah nggak sabar ya. Tapi datanglah lama sih? Nah ini dia, nih nanti kita itu apa? Pengennya berapa Anak lama nih? Kita bisa nyobain gitu. Jadi, lama? Uh, kebetulan untuk uh, menunya adalah, kalau kita kan kemarin apa kita ada Frozen ya. Okay. Nah, kita pakai Skyline Blast Chill S untuk towing. Oh, kayak hmm. towingnya gitu. pakai Skyline Jadi, kita towing di Skyline Blast Chill S. Oh, okay. oh bisa towing juga? Yes, wow. jadi kalau Skyline Blast Chill S ini dia ya. bisa... Keren. bisa. Enggak manual. Iya. Baunya enggak manual. Jadi kita pakai okay. teknologi lagi nih Skyline Chill S. Mm -hmm. Nah, yang blast chill ini dia bisa heat sampai 40 derajat. Oh. gitu. Okay. Even kalau kita lagi bikin bakery, kita bisa proofing juga di dalam. Wow. Iya, yeah, betul. Ini <laughs> life hack another life hack. <laughs> betul. Jadi kalau misalkan nanti lo kita mungkin mau pakai blast chill dan Skyline Premium ini dia akan sinkron yeah. satu sama hmm. lain kalau kita konekin ke internet. No. Gitu. Jadi bisa semuanya gadget-based bisa, gitu bisa ya? Bisa ngobrol, mereka bisa komunikasi. Oh, bisa ngobrol juga? Nggak. Mereka ini lagi hang out wow. nih berdua nih. Wow. Kita G aja gak ngerti bahasa Iya, juga. Hey, <laughs> bahasa kodingnya iya. mereka. Heeh, uh, oh, Mungkin Betul. teknologi masih, masih sekarang itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Betul. Karena juga... Kalau misalnya kita masih mau konvensional kayak zaman dulu, waktunya banyak yang kebuang. Masaya. Kesempatannya juga jadi banyak yeah. yang hilang hmm, gitu. Hmm, hmm. Kerja aja lebih efisien bisa WFH, sekarang masak juga dong. <laughs> okay. Jadi imagine tadi 10 menu, saya cuma sendirian yang masak. Iya, ya. ini kita, ga, kita pakai perlu bantu nih. Gak usah kita nanti. Bantu. kalian bantu ngabisin okay. aja oh nanti. Oh kita <laughs> <laughs> gitu. siap ya Mbak Buri <laughs> ya. <Okay. laughs> gitu. Jadi sekarang saya mulai dulu ya, okay. sambil saya kita buka dulu. Nah. Sorry Mbak Egit ya. ya okay. Nah ini yang udah di-towing. Saya hmm. wrapping juga biar hmm. tidak terkontaminasi, oke. Okay. Cumi cabe hijau. Ini, Hafal. ini cumi apa yo yang ini? Cumi jontor. Ya cumi enggak? jontor, iya nah, cabainya mas, nih, banyak, banyak banget cumi. ini <laughs> ya. Ini yang pedes kalau cumi jontor. Duh. Itu. Mbak Puri ini kayaknya kesukaan kita nih Mbak. <laughs> Udah ditandain-tandain. <laughs> Udah ditandain ya. Lidah tak bertulang. bertulang ini ya, bestsellernya daging balado Iya, daging balado limau. Oke, wah, enggak nih tempatnya nih. Ini wanginya udah. Ini dia nasi goreng, ini nasi dia. goreng. Nasi goreng yang penuh perjuangan. Hmm. <laughs> ini ada spaghetti bolognese. Okay. Jadi tray-nya bisa berapa banyak itu, Mas? Kalau untuk yang kapasitas ini kita buat 10 tray. Hmm, tapi sebenarnya bisa di sesuaikan ya. Yes, bisa, bisa tergantung lebih, kebutuhan lebih. lebar, Ya, right hmm. ya. Okay. Jadi kita ada yang uh, 10 tray, 6 tray juga ada, yang 20 tray juga ada. 20 tray gitu. ya. Gitu. Jadi kalau uh -huh. untuk mass production biasanya kita recommend tuh yang 20 tray karena yeah. dia okay. pakai troli langsung masuk. Iya. Yeah. Uh -huh. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau gitu kita sambil nunggu chef Yus kita nyiapin nunggu, makanan. aku sambil setting-setting. Nah, kita juga bisa nih sambil bacain Pertanyaan dari sobat kuliner yang udah masuk bisa nanya apa aja. Saya ingatkan lagi caranya gimana. Caranya itu dengan uh, mengajukan pertanyaannya di kolom chat. Jangan lupa sebutin namanya dan tentunya pertanyaannya apa ya. Nanti akan dijawab oleh expert expert kita yang ada di sini. Ada Mbak Puri, ada Mas Dimas, dan juga ada Chef Ius terkait dengan produk Skyline Premium ini ya. ya iya betul. Gitu. Ini menarik banget saya juga lihat karena uh, kita sebenarnya sangat Uh, mengendorse mm -hmm. untuk pengusaha-pengusaha kuliner di tempat-tempat yang jauh ya misalnya kayak di tempat-tempat offshore atau mm -hmm. di tempat-tempat yang memang jauh ke dapur sentral mm -hmm. itu untuk punya minimal kombinasi ini oh, gitu okay. ya minimal, karena dengan kombinasi yo. ini mereka bisa pakai produk kita yang B2B mm -hmm. jadi kita punya produk yang kiloan itu yep. tinggal dipanasin aja gitu karena jadi Memang hasilnya lebih bagus sih, jauh-jauh sangat bagus. Jadi penasaran nih nanti gimana yeah, nih hasilnya? Hasilnya itu sempurna sih, oh, hampir okay, sempurna okay. ya. Karena Mas Dimas juga emang menggunakan Skyline Premium ini ya. Iya, yeah, kita pakai oh, okay. untuk combi Oven ini udah lama malah sih, udah-udah oh. kita udah udah banyak manfaat yang kita dapatkan. <laughs> oh, Oke, <okay. laughs> nah nggak si sabar ya. ya. Oh, oh. Nah ini kayaknya udah ada banyak pertanyaan nih dari Sobat Kuliner yang masuk sambil nunggu menunya siap, yeah, Iya, betul. Chef Yus. Kita akan langsung aja bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini dari sobat kuliner Indira. Kita bacakan pertanyaan dulu ya. Sebenarnya frozen food yang baik itu berapa lama masa kadaluarsanya? Karena banyak sekali produk frozen food yang dinilai banyak memiliki bahan pengawet agar penyimpanan jadi lebih lama. Lalu bagaimana menentukan pemilihan frozen food yang baik dan sehat untuk keluarga, terutama anak-anak? Nah ini konsernya sama nih kayak saya ya. Apakah buah sayuran bisa disajikan dalam bentuk frozen food? Nah apabila bisa, apakah akan mengurangi kandungan nutrisi di dalamnya? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mbak Puri ya sebagai okay. frozen food specialist. Gimana nih, Mbak? Pertanyaannya, ya, ini pertanyaannya dari Sobat Kuliner, Mbak Indira, di uh, rumah. Mungkin ya, um, sebenarnya produk frozen foods itu uh, berapa lama sih masa uh, keadaan luar saya? Sebenarnya, kalau... Um, Sistem e, penyimpanannya baik, maksudnya freezernya bagus, nggak dibuka tutup. Sebenarnya satu tahun itu udah e, bisa ya. Sangat possible. Sangat ya. possible gitu. Bahkan e, untuk kentang ya kentang itu bisa sampai 2 tahun. Oh gitu ya. French fries hmm. itu 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Okay. Walaupun uh, kentang uh, itu French fries uh, datangnya dari luar negeri karena semua French fries itu uh, import dari luar negeri. Kebayangkan ya perjalanannya. Mm -hmm. Naik kapal berapa bulan Jauh, sampai di Indonesia segala yeah. macam. Nah, itu umurnya 2 tahun. Okay. Dan masih sangat uh, sehat dan tidak pakai pengawet juga kalau untuk French fries itu. Mm -hmm. Jadi mereka dari potong langsung uh, dimasukin uh, ke IQF langsung packing selesai gitu ya. Mm -hmm. Nah uh, jadi kalau freezernya bagus itu bisa sampai satu tahun. Oke okay, gitu. bisa sampai satu tahun ya. pertanyaan kadaluarsa. luar, sah. Kada luar sah. Terus pertanyaannya yang lain dari sahabat kuliner tadi? Tadi uh, pertanyaan yang lain buah sama sayur bisa itu buah sayur bisa difrozen di mm -hmm. kan? Tapi uh, harus diperhatikan juga. Buah dan sayur yang mengandung air lebih banyak itu tidak bagus untuk dibekukan. Uh, okay. Kayak semangka, mm -hmm. timun kalau di frozen kan kan habis itu di towing rusak. Iya rusak bentuknya kecuali, juga udah nggak oke. Okay. Ya, kecuali gitu mau bikin jus nih mm -hmm. uh, dari semangka yang di frozen itu masih bisa. Mm. Tapi kalau di towing dulu mm -hmm. itu enggak bagus gitu oh, dan udah too. rusak juga gitu mm -hmm. ya. Udah terkontaminasi akhirnya setelah si towing itu. Oh, jadi okay. yang padat-padat, yang kadar airnya uh, sedikit itu masih bisa di-frozen-kan. Uh, oke, oh, gitu. okay. jadi justru misalkan mau bikin smoothies gitu dari frozen langsung aja ya, ke blender ya? itu lebih ya. bagus, iya. Ke hmm, blender tapi yang oke okay juga, jangan sampai iya, blendernya rusak. Empat, gitu. <laughs> makanya nih Mas Dimas nih kalau bikin apa, makanan-makanan ini sayur-sayurnya udah dipilihin kan, hmm. sayur-sayurnya. yang ya. Iya jenisnya yang bisa di-frozen-kan gitu, nggak hmm. sembarangan sayur juga oh, okay. gitu. ini juga makanya menunya? juga nggak sembarang menu ya, yang bisa diproduksi ya. Kalau gitu. Iya, karena Di ada bekukan. kombinasi itu sih, ya. kombinasi antara protein, terus juga bumbu-bumbu yang dipakai. Bumbu, Kemudian kita ya. juga dia ini kombinasi sama sayur gitu mm -mm. kan, kayak rica kemangi itu kan. Mm -mm ada bayangin ada kemanginya, ada cabenya ada daging ayamnya gitu kan iya oh nah, gitu ya seperti Jadi itu harus begitu. dipikirkan oke semoga tadi menjawab pertanyaan dari Mbak atau Ibu Indira Mbak tadi Indira. ya makasih juga Mbak Puri udah bantu semoga dapat hadiahnya ya Mbak nah, Indira. iya iya <laughs> pertanyaan Pernyataan pertama nih iya semoga hoki ya uh -uh. <laughs> oke kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya sambil kita Uh, nunggu juga pertanyaan lainnya dari sobat kuliner ya, pertanyaan kedua dari sobat kuliner bernama Penny. Amankah jika kita membeli produk bok beku yang dikirim dari luar kota? Hal-hal apakah yang harus diperhatikan? Apakah ada bahan atau bumbu yang tidak boleh dibekukan? Mungkin ini bisa dijawab lagi sama Mbak Puri. Cuma Mas Dimas ya, boleh tadi, banget. Filofi tadi ]nya nyambung untuk bumbu, apa sayuran yang boleh dibekukan, Betul. Gitu. tidak disarankan dibekukan. Mm -hmm. Apa aja tuh Mbak? Iya. Jadi boleh. siapa tadi Mbak Penny, Sobat yeah. Kuliner? Iya. Yeah. Tadi dari luar kota ya. Wah mm -hmm. dari luar kota. Dari luar negeri juga enggak. Uh, misalnya kita ngirim Mas Dimas, pasti udah pernah jualan Lauk kita ke luar negeri gitu ya. Mm -hmm. Nah, e, sebenarnya aman-aman aja gitu. E, cuma harus dilihat sistem deliverynya pakai apa gitu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan e, dikirimnya pakai juga apa. Ya? Dan mm. termasuk packing juga packing gitu. Packingnya dia di makanannya sama packing sama dalam logistiknya. Uh, ininya oh, okay. apa? Misalnya dia pakai uh, jadi kan kalau ini kan uh, packing inner lah kalau kita bilang yeah, atau betul. premier ya. Nah, nanti ada sekunder packing misalnya karton. ya yeah. Nah, habis gitu ya pastinya kalau mau dikirim ke luar kota atau butuh beberapa atau butuh beberapa jam ya untuk pengiriman itu harus pakai uh, minimal adalah uh, cooler box ya yeah. atau styrofoam lah ya yeah. sekarang. Nah, di dalamnya dikasih uh, es batu atau mm -hmm. uh, dry ice gitu. Jadi memang uh, harus dipastikan sama si uh, delivery team bahwa produk itu frozen jadi e, harus sangat diperhatikan. Oke, itu juga. Gitu. Ya makanya juga teknologi yang canggih ini is a must ya buat frozen food gini ya Mas Dimas ya. Saya rasa ini sudah menjadi satu bagian ya iya. kesatuan. Jadi kenapa karena aku juga kan penggemar kuliner ya. Aku ya. sangat suka makan enak. <laughs> sangat suka makan enak. Jadi dengan aku sekarang ini agak susah untuk bisa keluar kota Betul. karena adanya pandemi. Jadi juga kan kita banyak mendatangkan sampel-sampel dari luar kota. Oh iya. Sayang banget kadang-kadang makanannya kita udah tahu, udah kebayang enak gini-gini sampai ke kita udah asem. Awesome. Sampai ke kita nanti kita juga bisa ada malah bisa sampai sakit perut, bisa ya. yang lain-lain. Nah, itulah hmm. kenapa pentingnya teknologi packaging sama perhatian dalam logistik di dalam pengelolaan frozen food frozen ini sampai food ke customer, ya. Ya. Mm -hmm. gitu. Cold chain nya kalau bahas yeah. chain -nya ya. bahasa industri. Oke, okay. <laughs> yeah. hmm, itu tadi karena saya juga sebenarnya udah sempat selama pandemi kemarin kayak justip justip makanan basah yeah. nih dari luar kota. Kadang emang ada yang masih aman, tapi kadang hmm. ada yang juga Betul. Ada berubah. Betul. Nah kita kayak jadi kayak gitu. kayak kaya apa ya? kayak untung-untungan gitu kan yeah. kalau misalnya kita seperti itu dan kita kan di sini juga selalu dengar ya memajukan UKM memajukan UKM oke tapi harus mau maju sendiri dulu hmm, yeah. dengan memperhatikan bisnisnya memperhatikan produknya memperhatikan produksinya mm -hmm. memperhatikan juga elemen-elemen pendukung seperti packaging branding yeah. semuanya itu harus dipikirin oh, jadi ya okay. itu balik lagi ke pertanyaannya Mbak Penny tadi mm -hmm. um, salah satunya adalah harus memperhatikan packaging produk packaging yeah. yang ini dulu nih innernya yang yeah. premiernya benar-benar aman ya gitu kan kalau nggak vakum ada sih, bocor nggak aman itu oh, okay. kalau nggak vakum itu uh, hampir pasti nggak ya karena ya, hmm. bisa masuk apapun gitu kan ya udara itu akan bisa uh, mengkontaminasi jadi pilih produk yang packagingnya uh, bagus uh, vakum ya contohnya kayak lauk kita ini udah uh -huh. Packagingnya udah terbukti Udah, udah oke okay banget ya. Tadi mungkin diklaim ini yang terbaik yeah. nih yang ada di pasarannya. Chef yeah. Yus mungkin kan pasti udah familiar ya sama... Um, Tadi ada dan pertanyaan kulineri bahan yang gitu yang kedua. Yang kedua? Bahan dari Mbak Penny. Oke, okay, tadi ya. yang dari Mbak ini bumbu-bumbunya ya? Bumbu, bumbu dan bumbu. Uh, bahan ya. Mm -hmm. uh, yang tadi udah kita omongin di jawaban pertama tadi. Mm -hmm. Jadi uh, cari bahan yang uh, ting kadar airnya sangat rendah. Gitu mm -hmm. dia ya. Intinya itu cari Intinya yang itu. kadar airnya sangat rendah. Mm -hmm. Tapi untuk sayur juga, ya. Kalau bumbu-bumbu sih Bumbu-bumbu gak apa-apa ya lebih aman ya. Bu sayur buah gitu mungkin ya yang perlu ya. concern lebih ya. Mm -hmm. Chef Yus ini mungkin ah, udah familiar juga kan sama makan-makanan mm -hmm. mungkin proses memasak. Kayak gimana, nah, commonwealth Chef you sendiri tadi dengan pertanyaan dua sahabat kuliner ini, gimana nih? Um, kayak makanan-makanan apa sih? Kayak ini kan frozen food, tapi yes. kan dipanasin gitu hmm. kan, di regenerate gitu ya. Yeah. Nah, ini um, gimana kualitasnya, kira-kira sebelumnya pernah juga punya experience kayak gini? Oke, okay, jadi kalau untuk frozen food ya, mm -hmm. uh, normalnya biasanya mereka sudah uh, kasih methodnya how to regenerate okay. their product ya. Jadi, Uh, selama kita mengikuti SOP mereka, uh, so harusnya baik hmm. gitu. Cuma kan kita suka ada minim equipment di rumah ya, hmm, gimana betul. cara kita substitute segala macam. Nah kalau dari law kita sendiri, dia sudah kasih methodnya tuh. Hmm, kita mau kukus bagaimana, pakagenya. kita mau microwave bagaimana, uh -huh. semua sudah lengkap hmm. gitu. Jadi uh, untuk frozen food tuh uh, kalau aku sih rekomend benar-benar ikutin metode yang sudah diajarkan sama karena mereka pasti sudah R&D semuanya iya, dari frozen jadi, sampai mereka harus Jadi regenerate dikir, dikir. bagaimana <laughs> Di dikir, berdarah, sudah udah sampai berdarah-darah Alhamdulillah udah <laughs> ya. udah kadar. biar kita aja yang pusing ya <laughs> kan customer tuh <laughs> yang Isya tinggal masak <laughs> ini kalau ngomong <laughs> udah mulai gak konsen nih ngobrolnya soalnya udah, udah oh, ada wangi aroma aroma, Coba aroma, ini wanginya aromanya, aromanya bisa ke transfer ke sobat kuliner kebetulan juga udah bunyi-bunyi nih nah berarti udah selesai Oh. cepat banget uh. waduh yeah. Saya aduh dulu pas di sini <laughs> langsung Mencium. Ini asapnya kembakuri semua nih. Ah, <laughs> iya. <laughs> tapi enggak panas ya. Aku tuh gak? aku huh? walaupun kita tuh yang punya ya, kalau kita cium aroma makanan <laughs> kita sendiri, <laughs> Mas. Beda, beda. tergoda loh, masih, <laughs> Padahal bener, produk bener. sendiri ya. Enggak uh, uh. bosan uh, ternyata. Masih ancaman gitu iya. kayaknya ya. <laughs> Jadi, tapi aku penasaran deh, Chef, ini yeah. cuma ada aroma sama asapnya tapi enggak tapi panas gini ya. Yes, iya. udah nah, gitu. saya kan pas kena nih. Iya. Heeh, uh -uh. disembur. Saya, saya masker nih. <laughs> saya masker aja masih kecium aroma cakalang ini, kuat banget. Kalau ini dari bumbunya nih yang keren juga. Tapi uap panasnya enggak keluar ya? Iya, ya, iya. Aman. enggak panas. Hmm. Okay. Keringetan enggak? enggak, enggak kan? Enggak, enggak. Iya makeup tetap on kan <laughs> <laughs> ya mbak? Gitu. Oke, okay. jadi emang ini compact banget. Ini yang nasi goreng cakalanya, panas. lihat tuh. freshnya tuh, wow. kayak baru masak. Iya, jadi yang susah itu adalah dapetin <coughs> nasinya ini masih oke okay ketika dimakan nanti. mungkin Enak. bisa dicoba ya. Hmm. Jadi uh, teksturnya itu yang kita jaga hmm. ya harapkan bisa hmm. sempurna. Oke, okay, sambil nunggu Chef Ius serving makanan-makanannya, oh. boleh kita lanjut ya baca pertanyaan Gimana, ya. Mbak boleh lihat masih aman. Kalau dilihat ini nasi gorengnya tuh kayak nasi goreng nasi goreng, nasi goreng setek setek ya. Iya. Jadi kalau ya. nasi goreng kan enaknya emang yang udah uh, nasinya di uh, dinginin dulu istilahnya agak perak katanya ya. Iya enggak pera. Kalau ya untuk uh, itu sih, Biasanya dimasukin ke kulkas semalaman, baru nah, besoknya untuk Betul. bikin nasi goreng. Nah, ini nah, ini sih dari jauh aja lihatnya udah nasi wow. goreng banget. Wow. Dan wow. ini memang uh, Chef ini bener banget ya, justru oh. lauk kita itu bisa di upscale, bisa dibikin hmm. lebih meriah, hmm. bisa dibikin lebih, uh, bisa bahkan kita... Support kalau pada mau ngaku, "Aduh, capek banget nih habis masak seharian gitu kan?" <laughs> Ini gini, tinggal Ada di bener-bener dipanasin ya, digarnish aja Ayah. gitu kan? Ya, ya. Ini bentar ya, ya. banget kalau kita hitung tadi kira-kira berapa menit nih. Aduh, dari siapa maksud cuma tiga gitu. menit doang tadi? Tiga <laughs> menit udah sepuluh, yes tiga menit sepuluh menit semuanya dan aromanya tidak terkontaminasi. Iya. Arisan nanti Mbak Egit hmm. udah gampang. Iya. Dan <laughs> ini bisa dibayangin ya mungkin kalau di rumah pribadi punya sepuluh tray gini besar hmm. juga iya, ya. Iya. Tapi ini untuk industri uh, bisnis restoran saya sangat bisa rekomendasi punya. Kombi offense oven, ini oven, karena iya. bayangin mereka sangat singkat waktunya mm -hmm. dan bisa masak macam-macam. Ini kan jenisnya aromanya beda-beda, yes. tapi nggak kecampur. Gak gak Kita masih bisa cium tadi aromanya Cakalang. cakalangnya masih sama, cakalangnya ya kan? Nggak kecampur sama uh, wangi cabe hijaunya yang juga keras, sebenarnya eh, ya Dia mm -hmm. strong juga, apalagi ada cakal, ada mercon di dalam situ yang okay. cabe rawit sama bawang putihnya banyak mm -hmm. banget. Tapi dia nggak terkontaminasi aromanya. Hmm. Jadi oh. ini sangat aku rekomendasikan untuk teman-teman pengusaha yang mau punya bisnis restoran hmm. untuk bisa punya ini ini It's a, it's a very good ini investment ya. ya. Oh. Bukan saya bukan ngomong karena saya <laughs> di sini enggak. enggak, enggak peres, Tapi enggak. enggak it's a very good investment for for uh, for uh, sobat kuliner yang hmm. mau bisnis uh, restoran. Ini adalah salah satu investment, investment yang penting banget dan cikal mm -hmm. bakal kesuksesan dari produk yang nanti mau ditawarkan ke nah, customer. Jadi ini investasi yang banget. keren banget, banget ya, oke okay banget. banget dan Apalagi sangat worth it. Apalagi yang mau punya cloud kitchen. Yes, ah, okay. bisa, bisa. Mungkin kita bisa langsung bacain pertanyaan selanjutnya Boleh. nih karena banyak Boleh. juga nih Mbak uh, Puri dan Mas Dimas pertanyaan yang masuk. Dari Hilda Kalman, ini pertanyaan ketiga ya. Halo Dimas dari Best Boleh, Suggestion Yellow Kita pilihan menu Indonesia apa yang sekiranya pas dikonsum oleh European Wah, karena maka... saya mau kirim lauk kita produk ekspor. Terima kasih. Ini manggilnya apa ya Bu Hilda ya, Mbak ya, Hilda. Bu Hilda. Jadi Mbak Hilda? Uh, untuk menu lauk kita kalau hmm. untuk Europeans kita sebetulnya suggest yang enggak terlalu pedas. Hmm. Kita punya yang cabe ijo juga yang beladulimau limau itu udah yang threshold untuk Lidah-lidah western, menurut saya, udah cukup mentok ya. Udah hmm. mentoknya di situ, jangan hmm. kita kasih. Tapi kita juga kasih contoh di sini: ada tulisan "pedas sedang", ya. juga ada tulisan "pedas". Jadi bisa dilihat sendiri uh, pilihannya itu mau nanti uh, yang seperti apa, hmm. dikira-kira aja nanti yang mau dikirimin ini kuat pedas atau enggak hmm. gitu ya. Dan lalu kita ini, kita udah berhasil kirim untuk teman-teman di uh, Eropa, udah sampai ke... Bulgaria itu kan Eropa Timur agak Eropa Timur, agak ujung tempatnya ya? juga jarang orang ke situ, ya, tapi benih. kita udah sampai ke situ, okay. terus ke Italia kita juga udah ke Amerika, kita juga udah ke New York, udah ke London, okay. udah. Jadi memang ini uh, bisa untuk dikirim ke luar yeah. negeri. Ya itu berkat packagingnya juga sih. Dan untungnya nih emang ada labelnya ya di setiap menu ada. Ya ini. level pedasnya tuh gimana? Betul Jadi level ada pedasnya ada. Pedas. Ya cara panasinnya juga mm -hmm. ada. Kita ada yang tidak pedas. Mm -hmm. Pedas sedang dan pedas, pedasnya lauk kita tuh pedas banget, tapi <laughs> ini masih bisa dinikmati gitu. Kalau aku karena suka, suka banget penyakit. makanan pedas, aku nyari, nyari ya, yang memang pedas aku nyari. Juga. Jadi, kayak oseng mercon itu, mm -hmm. itu adalah salah satu menu yang aku minta sama Adi ya. my partner, untuk develop. Mm -hmm. Gitu, tadinya kita nggak punya oseng mercon, cuman mm -hmm. aku tuh kalau jalan-jalan ke Jawa Tengah. Itu kan suka makanannya manis-manis ya kalau di sana ya. ya. Jadi selalu nyari oseng mercon ini. Mm -hmm. Tolong dong ada oseng mercon di lauk kita dong mm -hmm. gitu. Dan oseng mercon itu memang ciri khasnya dia tuh pakai daging yang ada lemaknya. lemaknya. Jadi gurih. Mm -hmm. Kemudian dia tuh harus pedes rawit nggak ada cabai bener. lain. Hanya mm -hmm. cabai rawit dan bawang putihnya tuh harus merongkol. Kalau nah, orang Jawa. Aja merongkol, merongkol tuh masih bahasanya. utuh gitu <laughs> bener, bener. ya. Dan itu bisa dengan adanya lauk kita. Mm -hmm. Kita nikmatin. Oseng mercon gak usah jauh-jauh lagi. Kita ke Solo atau Kasi ke Jogja? Nah, gitu. ini juga aku dulu kuliah benar di Jogja, benar. 4 tahun. Dan emang rasanya ini nih bener-bener mirip sama oseng mercon yang ada di Jogja. Yeah. loh. Se -segitu, Gurinya, segitu, nah iya, gurihnya Itu kalau udah kena nasi panas. Aduh, waduh. Ya, ya, waduh. Kita, kita, kita taruh di nasi panas, kita uap-uap apa makan pakai tangan wow. nih orang Indonesia banget ya terus udah tinggal minum aja es teh manis udah hidup sempurna tambah kerupuk iya <laughs> oh kerupuk kayak jangan lupa udah Tapi emang enak, enak banget. banget sih oseng mercon ya ini kan uh, cumi ya cumi ya. juga salah satu olahan yang menurut aku perlu perhatian khusus karena kalau ya. dia salah dipanaskan tanpa adanya packaging yang kita pakai itu bisa alot ya, ya kalau kita panasin Cuma, itu juga jepin. dengan uh, metode pemanasan yang kayaknya gampang ya tinggal dimasukin microwave ya, aja nggak bisa. Nah, hmm. dengan adanya kita menggunakan teknologi skin pack ini ketika kita panaskan itu nggak usah dibuka Aha. kemasannya. Hmm. Lasukin aja. Itu dia justru ada proses pengukusan hmm. di dalam situ, jadi Betul. justru makin empuk. Okay. Nah, hmm. ini dia nih. Jadi, kalau kita beli lauk kita nih, kita bukan cuma uh, bayar sekian harga untuk beli produknya, tapi Betul. juga researchnya, developmentnya, gitu, dan packagingnya. Ya, packaging packagingnya juga yang ya. diklaim paling oke okay lah ya. Kita langsung bacain lagi ke pertanyaan selanjutnya, Mas Dimas. Mbak Puri, kita bacain hmm. pertanyaan keempat dari siapa nih? Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari... Sobat kuliner bernama Sumiyati. Ibu atau Mbak Sumiati, yeah. untuk UKM frozen food sekarang kendalanya ini adalah perizinan, Betul. harus Bepom ya, hmm. sedangkan syarat untuk Bepom ini tidak bisa untuk di rumah yeah. produksinya, hmm. nah lantas gimana nih solusinya supaya bisnis kecil UKM yang... Uh, mungkin produksinya nih di rumah, ini bisa buat frozen food ya bisa gitu. jadi retail bisnis ya bisa jadi retail bisnis yeah. nah. bisa banget Ibu Sumiati mm -hmm. um, untuk frozen food itu bisa diproduksi di rumah nah mintanya yang PIRT izinnya oh gitu PIRT perlu yang BPOM MD, tapi mm -hmm. PIRT itu udah cukup dan okay. ada juga beberapa supermarket yang uh, mau menerima uh, dengan izin PIRT contohnya uh, saya sebut ada supermarket Yon gitu kan masih menerima oh, yang PIRT hmm. jadi jadi bisa. Uh, ada ya frozen food PRT ya? ya? Ada ya. Jadi banyak juga macamnya ya perizinannya hmm, ya, Mbak. Kan sudah dipermudah. Sudah dipermudah mm -hmm. untuk mendorong UMKM ya. Oh untuk iya. juga mendongkrak perekonomian karena kan pandemi kemarin sempat lusuh ya. Jadi kayak ayo bangkit ya. lagi ya. Jadi sobat kuliner semangat terus ya pasti bisa untuk memulai. Tadi juga tips-tipsnya hmm. udah di-share juga ada sama. Ada yang nggak perlu izin juga kalau si frozennya itu uh, expired date-nya cuma 7 hari. Iya, hmm, dari 7 hari. Okay. itu boleh. Jadi mm -hmm. misalnya mau jualan jus Uh, Jus, fresh juice tapi cara simpennya di freezer. Hmm. Itu expired date-nya kurang dari tujuh hari nggak perlu izin. Oh, I see, Masih Jadi itu bisa. banyak macamnya ya. Hmm. Thank you, Mbak Puri. Iya, yeah. Mas Inlass. Kita lanjut lagi ke pertanyaan hmm. kelima ya. Pertanyaan kelima dari Sobat Kuliner dari mana nih? Coba kita lihat pertanyaan kelima. Dari Ardi, oke dengan Mas atau Bapak Ardi, ya bisa dijelaskan bagaimana cara yang baik dan benar agar kita bisa menjual dan dicari konsumen. Apa kita harus survei, atau sejenisnya, atau ada rekomendasi supaya kita bisa menjadi expert dan lihai dalam melakukan? salah bentuk melakukan penjualan. Apakah ada rekomendasi yang benar? Nah ini langsung aja kita tanya ke pelaku bisnisnya nih mas langsung. Mas. boleh. Langsung boleh. Jadi kalau tadi kita ngomong soal sudah dipermudah dengan perizinan ya, hmm. ini kita nyambung langsung ke penjualan. Paling gampang itu adalah menggunakan social media, hmm. yaitu digital platform yang kita self own atau kita punya. Jadi mulailah membentuk community penggemar, fanbase, following melalui social media yang bisa kita kontrol ya. Kemudian juga sangat banyak channel-channel penjualan digital yang bisa kita titipkan penjualannya bentuknya itu e-commerce. Pendaftarannya juga sekarang sangat mudah, syarat-syaratnya juga sudah dipermudah, tentu juga tinggal diikutin aja pola-polanya. Nah kalau dari sisi marketing, saya itu adalah salah satu orang yang sebetulnya percaya kita mulai dari yang kecil dulu komunitinya, mulai dari orang-orang terdekat ya. Hmm. Jadi kita harus punya budget untuk sampling hmm. karena orang itu kalau namanya makanan harus coba ya, ya nggak benar, bisa lihat doang. Terus uh, lihat sebagaimanapun saya bilang hmm. oh ini bagus ini enak ini referensi dari mana dari mana dari mana tetap orang harus tuh coba. pasti pengen coba Cobain. ya. Jadi hmm. sediakanlah sedikit banyak bagian dari permodalan itu untuk sampling, sampling. ya Oke, itu sih, penting ya. banget sebanyak-banyaknya bisa kita kasih sampel ke orang asal kita confident sama produknya semakin baik juga nanti adalah feedbacknya. feedbacknya itu dia. Kemudian buat program-program-program diskon ya itu harus rutin harus rajin mm -hmm. ikutin aja pola-pola yang ada kayak hari ini nih sebelas mm -hmm. ya. sebelas nah. ya itu juga salah satu hari diskon nasional yes, ya sudah nah. dicanangkan. Jadi udah, itu juga bisa list, ya, ya Muda. udah Muda. bisa di udah Muda. bisa Muda. diikutin Check juga aja. orang artinya orang udah siap belanja Muda. ya nggak nah. sih gitu. Nah itu harus dimanfaatin juga. Mm -hmm. Kemudian kalau dari sisi social media marketing sekarang juga banyak banget caranya gampang. Kita bisa pasang ads sendiri di Instagram, yes, kita bisa pasang ads sendiri di Facebook. Caranya juga gampang, cara pembayarannya gampang, cara analisanya gampang. Betul. I think it's a now uh, or never situation. Jangan mau kita itu terhalang oleh keraguan diri kita sendiri, karena entrepreneur itu, business owner, pelaku bisnis biasanya tuh yang menghalangi diri sendiri, betul. gitu. Jadi takut, jadi malu, jadi yeah. ragu, itu diri sendiri. Jadi lawan itu dulu. Karena semua fasilitasnya sudah banyak di luar. Iya, betul. Oke, itu tadi karena sebenarnya saya pertama tahu lo kita ini justru dari Instagram yeah. loh. Nah, jadi dari situ ya mungkin bisa meraih bisa market yang lebih betul. luas lagi. Like, iya, ya. sekarang banyak hmm. banget ada Instagram, ada TikTok, ada yeah. Facebook, hmm. ada WhatsApp group. Yes. Ada macam-macam. Kita <laughs> nah. dalam data itu kita minimal itu satu orang punya minimum itu lima. WhatsApp grup aktif di oh, handphone kita, iya, <laughs> bahkan lima, lima, pasti lebih Pas ya. Kan? Geng tuh, geng belum SD, yang SMP. kerjaan, keluarga, hmm. reuni nah, ini, reuni iya, itu, orang tua murid tuh oh, pokoknya banyak, banyak banget. Nah, itu sebetulnya adalah community yang sudah mulai bisa kita tawarkan dagangan kita. Betul, betul. Itu udah paling gampang. Oh, bener, oke, bener. Oh, gimana kita masih punya pertanyaan lagi dari Sobat Kuliner luar biasa antusiasmenya. Langsung kita bacakan. Soalnya ambil. hadiahnya bagus. Oh, saya iya, juga bener. mau ini. Soalnya iya, udah kali kebayang bikin dessert, bikin apa pakai yang buat bikin minumannya segar-seger ya. Boleh kita intip pertanyaan ke enam. Pertanyaan ke enam ini dari Ahmad That's Ali di ya. Pak Ahmad ya, Thomas Ahmad. Saya produsen bakso ayam masih skala mikro dan ingin meningkatkan kapasitas produksi kapasitas freezer ini kan sangat terbatas ya paling besar kan ukuran 1.300an mau tanya untuk bikin cold storage ini idealnya seperti apa dan apa yang membedakan antara cold storage untuk bahan baku dan untuk produk finish kemudian untuk pengiriman dalam jumlah besar keluar pulau handling di transportasi boxnya ini seperti apa berdasarkan pengalaman hmm. terus untuk membuat cool storage yang ideal. ideal ini sebaiknya bagaimana? Ini mungkin yeah. bisa uh, Mas Dimas Dulu baru nanti mungkin ditambahkan? Boleh. Mm -hmm. Mungkin nanti Boleh. dari sisi produksi bakso ayam, kapasitas dan segala macam bisa dijelaskan sama Mbak Puri. Aku <laughs> mungkin bisa ceritain mengenai pengiriman keluar kota ya. ya Boleh. Betul, Izin betul. ya. Jadi ya, kalau kita ngomongin soal packaging keluar kota itu, standarnya itu memang berlapis. Jadi yang pertama tadi kita sebut adalah packaging premier atau packaging utama yang nempel sama produknya itu harus vacuum, wajib ya, kedap udara. Sebisa-bisanya di sedikit-dikitnya udara, sebagus-bagusnya hasilnya nanti ketika dipanaskan. Kemudian kita juga harus taruh ice pack di luarnya, baru kita bungkus lagi sama styrofoam. Berapa banyak ice packnya tergantung sama berapa banyak produknya. isinya, produknya, dan juga berapa jauh jaraknya. Karena itu akan menentukan keawetannya. Ada kemungkinan nggak sih sampai ke sana itu nggak beku lagi? Bisa. Masalah enggak? Enggak. Selama handlingnya selalu bagus dan sampai di tempat tujuan itu sesuai dengan waktu yang sudah kita perhitungkan sebelumnya. Jadi dia bisa jadi tetap chill gitu ya. Nah sebaik-baiknya itu memang kalau kita bekukan itu di minus 18 derajat celcius dan dia stabil. Nah itu akan mempengaruhi prosesnya. Biasanya soalnya kalau kita pakai Air fried ya, atau pakai udara itu memang nanti di dalam itu juga beku juga, yeah. ya kan? Oh, okay. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita mau shipping juga. Sekarang banyak banget pilihannya, itu bisa kargo yang khusus makanan, jadi dia tetap beku juga. Hmm, jadi betul. artinya sebisa-bisanya tuh bisa, nah, sudah pernah, sudah hmm. gitu ya. Nah, untuk uh, cold storage, saya rasa. Ngobrol sama ahlinya aja nih Nah, gimana nih soal cold storage sama Mbak Iya, ya, tadi lihat, uh, apa, uh, dengar pertanyaannya bagaimana uh, mau membangun cold storage hmm, ya Dan membedakan cold storage untuk uh, raw material juga uh, untuk finish good Jadi, uh, ya ditentukan dulu tempatnya dan uh, cold storage nya mau yang sebesar apa gitu Sesu, disesuaikan dengan uh, saat ini bisnisnya sebesar apa dan plan uh, another three or uh, una, apa next 3 atau lima tahun tuh mau sebesar apa bisnis hmm. uh, produsen baksonya gitu kan. Jadi nanti disesuaikan dengan uh, cold storage yang dibutuhkan. jadi um, kalau bisa sih dipisah cold storage antara raw material dengan uh, yang sudah finish good karena nanti eh uh, dalam kontaminasi ya. ya. kontaminasi. Nanti juga ada persyaratan di uh, hygiene, sertifikat yeah. uh, hygiene dan halalnya juga itu akan nyambung yeah. gitu. Jadi sebisa That's... mungkin dipisahkan yeah. seperti itu. Oke, okay, nah itu tadi kok dari chef IU sendiri untuk storage-nya ini boleh kepo <laughs> dikit nggak sih kalau Chill ini mm -hmm. se oke apa buat storage-nya? <laughs> oke, okay, untuk uh, storage untuk Chill, jadi yang kita per, uh, kita tahu teknologi sekarang lebih ke cook and chill ya. Hmm. Jadi di mana kita memasak langsung di combi oven habis itu langsung di frozen. Hmm. Jadi kenapa kita mesti pakai blast chill untuk uh, cold storage juga karena untuk meminimais waktu makanan yang sudah jadi berada di room temp. Yes, betul. betul. Ya, karena jadi, semakin lama semakin terkontaminasi. Betul. Jadi ya. semakin Beneran. kita taruh makanan di luar yang sudah matang itu akan banyak faktor-faktor X yang akan nempel-nempel-nempel-nempel nempel, eh. nempel hmm. yang kita tidak bisa kontrol ya entah Lebih itu berbahaya lah. jadi berbahaya betul entah jadi uh, pada saat kita packaging terus tiba-tiba customer ada yang buka kok ini udah spoiled ya kok ya. udah berlendir ya kok Aduh. udah Aduh. nah itu kita minimize makanya kita hmm. pakai blast chiller pasti ya. turn off banget ya betul. kalau kayak gitu ya. jangan sampai hmm. kejadian gitu betul ya. jangan oh. sampai oke okay. terus kalau ke keunggulannya kayak dibanding kayak um, fridge biasa kulkas biasa nih ya, apa ya keunggulannya tuh kalau di sini dia bisa benar-benar uh, dari Normal temperatur uh -huh. ke minus 20 itu dalam beberapa menit aja. Dalam berapa menit ya, aja? Dalam artian okay. bukan dalam 5 menit langsung beku ya, uh -huh. tapi uh -huh. mungkin uh, biasanya kita kalau taruh di freezer itu kita butuh waktu satu jam uh -huh. atau hampir satu setengah jam. Ini kita bisa saving time-nya lebih banyak, okay. ke sekitar 30-45 menit itu sudah bisa eh uh, reach temperature Udah bisa ke temperatur ruangannya. Ini yeah. kalau punya Skyline Chill sama Skyline Premium ini berarti double life hack dong. Iya, yeah, apalagi kalau misalnya bisa kita mau bikin es batu ya, ya. es batu mm -hmm. dari suhu 25 derajat normal mm. water ke suhu minus sepuluh aja 10. itu cuma lima belas menitan. lima belas menit aja? Wow, cepat. Ya. Jadi kalau tertarik banget. bisnis es batu? Iya, es batu. Beli sekali lagi. <laughs> itu menurut itu, aku bisnis <laughs> potensial itu loh. Itu potensi loh. Cuma iya. iya. cuma es. Karena, batu. Iya, karena kan orang hmm. biasanya freezer-nya juga terbatas. Yeah. Yeah. Iya. Apa punya uh, deck, apa tray buat. Es, buat batunya es batunya, cuma, batunya satu cuma satu atau dua ya. ya kan sedangkan sekali bikin es teh manis saja udah Bidah habis sendiri kayaknya. <laughs> nah, kalau misalkan kita panas, buat ya. uh, ice cube gitu yang kecil, kecil kita bisa datang aja ke showroom Rotarina, kita punya ice maker sendiri. Oh. Oh, Tapi di sini ya, aku tuh nggak. -huh. aku tuh kalau masuk ke showroom Rotarina kayak masuk ke wahana. wahana. <laughs> Karena ini semuanya macam-macam semuanya ada ada yang gede, ada yang yeah, kecil, yeah, ada yang kompak, yeah. ada yang buat bisnis, ada yang buat, wah ada yang ada. nggak ada Bener -bener. yang nggak ada, benar-benar. Tadi ya? saya bilang hmm. sama staff saya, maksudnya saya, ini sih kalau anak-anak kantor kesini pingsan Udah deh pencet. gue nih, <laughs> ini <laughs> <hari> ini <laughs> mau ini mau ini mau. <laughs> Kayak lagi di Wonderland gitu. Iya, semua <laughs> ada. ada. ya. Nah, boleh tuh tadi sobat kuliner main-main. Ayo ke sini tadi alamatnya udah dicantumin nanti ya, kita akan ditanyain yes. lagi. Nah, ini ternyata masih ada pertanyaan lagi nih dari sobat kuliner. Kita akan bacakan. Ini menjadi pertanyaan terakhir ya dari yes. sobat kuliner. Mungkin Ibu atau Bapak Dalis gitu ya. Okay. Melihat market frozen food yang sudah cukup banyak pemain, strategi apa yang bisa dilakukan oleh pebisnis untuk bisa menjadi unggul di pasar Indonesia? Okay. Dan seperti apa forecast terhadap terhadap market frozen food di y dunia e-commerce e yang, e ya. yang akan datang? oke okay. Nah gimana Mantap nih kalau pertanyaan bagus. menurut Mbak Puri gitu. Yeah. <laughs> oke, okay, jadi kalau uh, melihat uh, frozen foods itu, uh, ini saya ngejawab yang dulu untuk uh, forecast di lima tahun ke depan ya. Mm -hmm. Kalau untuk tahun ini aja, um, frozen foods yang um, value added, itu tuh bisa um, 500 uh, ribu ton setahun. 500 Untuk semua ribu ribu ya. Oke. Okay. Saya hmm. tahu untuk uh, nugget, untuk bakso sosis, untuk uh, besar. kentang hmm. gitu, itu berapa-berapa. Berapa, tapi hmm. total kita bisa bilang itu 500 uh, ton a year untuk wow. uh, volume-nya mm -hmm. gitu loh. Mm -hmm. Itu udah se-huge number ya kalau ya, makanya potensinya sangat besar gitu. Mm -hmm. Jadi, uh, kalau misalnya kita mau terjun ke bisnis uh, frozen foods, ya sudah, udah kelihatan. Oh, duitnya ada gitu. Mm -hmm. Seperti <laughs> itu. Itu dia. Dan kalau saya boleh cerita, untuk frozen food sendiri, untuk yang value added ini, 60% itu marketnya masih di premium. Hmm, oke. Okay, jadi gitu. itu sedikit bocoran nih, bahwa ya, jadi kasih bocoran itu masih mau willing beli harga lebih mm -hmm. mahal untuk frozen foods. Oh, okay. gitu. Tadi bocoran ini karena menentukan market ini kalau kita ingat yes. tadi sat, uh, tahap pertama ya, langkah pertama yang mm -hmm. perlu dilakuin kalau sahabat kuliner ya, mau memulai bisnis kuliner. Iya, karena hmm. sistem cold chain-nya juga tidak murah. Mm -hmm. kan yeah. untuk frozen foods perlu freezer, perlu tadi uh, kalau industri perlu blast freezer gitu kan. Oh. Okay. Jadi investasinya terus lumayan ya. Investas investasinya lumayan. <laughs> tapi memang kedepannya depannya uh, foods ya. itu gonna be like this gitu loh. Promising mau banget gak ya. Mau, iya, uh -huh. pak, mau gak mau dengan adanya pandemi dan pandemi ini kan kita nggak tahu ya berakhirnya kapan tapi yeah. our habit udah kayak gitu mm -hmm. gitu yeah. jadi akan panjang mm -hmm. gitu. Yeah. So it's very promising untuk uh, frozen foods okay. bisnis ke depannya. Mm -hmm. Aku juga nggak bisa bayangin nih sekarang bisa um, mencicipi frozen food yang bentuknya ini kayak gini masakan Indonesia. Thank you mm -hmm. banget yes. tadi Mbak Puri jawabannya. Thank you juga uh, sama -sama Mas Dimas dan Chef Zeus yes. karena saatnya Saat <laughs> coba. Iya karena <laughs> ini kita sudah bisa lihat sudah ada 10 menu. Kita ada 10 menu yang wow, tadi sudah disebutkan. Apa aja nih? Jadi tadi ada cumi mm -hmm. cabai jontor dan ada lidah tak bertulang. Ini udah... Ya. dekatin sama Mbak Putri. Ini sebenarnya ya. saya dekatin sini, sini biar Atau. dia. Iya, biar dia agak terdistrak. Aduh, saya mesti jawab pertanyaan tapi bau lidah tak bertulang nih di sini. Iya. Gitu. Ini daging belado limau ya. Mm -hmm. Jadi daging belado limau dia mm -hmm. ada ada aroma limaunya yang juga fresh bener-bener pakai Iya. Yeah. Pakai jeruk limau beneran oh. gitu enggak yeah. enggak ada yang essence. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi bener-bener rasanya susah sempurna. Loh. Susah ya. Untuk bagaimana um, memproduksi ini supaya enggak e, kelebihan rasanya. Iya, uh -huh. supaya pas nah, sama market pas juga. juga. Iya. Waduh jadi enggak sabar nyobain gimana <coughs> kalau. Boleh-boleh boleh. sambil dicicip-cicip ya. Juga nih. juga Mbak Puri bisa komentar. Sambil ya. berdiri enggak ya. apa-apa loh ini eh, eh, ya iya. piringnya. Silakan kalau mau sanitize mau, kanan saya Mau saya silakan, silakan. Dulu tuh pernah makan yang nasi putihnya. Iya. Iya, Mbak Puri yang pertama cobain sampel kita itu. Iya kan ya, ya benar ya di sana ya, waktu itu ya, ya di itu kita ya? bawa iya wow. kita bawa waktu itu sampelnya karena memang uh, apa kita sebenarnya concern juga sama jemaah haji di sana mudah-mudahan mereka justru sambil beribadah itu makanannya bisa mereka tenang-tenang aja lah iya. karena rasanya masih rasa Indonesia selama iya. ini kan ber ber tahun itu kan kita pakai berasnya beras dari India kebanyakan. Yes. Jadi kan basmati, basmati itu agak beras, orang in, ya? orang Indonesia kurang suka. Kurang. Iya. kenyang <laughs> kenyangin apa gimana gitu. Beda orang -orang sih memang <laughs> orang-orang tua gitu kan <laughs> biasanya kan haji yang udah tua-tua gitu yeah. ya. Nah, nah, dari daerah juga gitu. Nah, ya, ngerasain beras itu tuh. Udah. udah ini kan punya aku jadi aku mungkin iya. cobain yang Mbak boleh silahkan oh, iya. coba duluan. Silakan nih. silakan. silakan. gorengnya nih. Ini soalnya food expert ya, food, yeah. food frozen food expert, jadi saya deg-degan juga <laughs> nih ya. Saya sih ini penasaran sama nasi gorengnya kan, kan oh, tadi. Okay. Mm -hmm. Ya, ini jadi nasi goreng kampung nasi goreng kita, kampungnya. itu ada penasaran. ayam suwirnya, mm -hmm. dia juga nggak terlalu manis, jadi benar-benar kayak nasi tek-tek. Nah, Kalau gitu, ini ya. nasi goreng? Ini nasi goreng cakalang cakala. roa. roa. Ini yeah. yang pedes ya? Lumayan, Lumayan pedas, indes. ada cabenya hmm. tapi masih bisa lah dan okay. dia uh, pakai roa asap ya. Ini hmm. mohon maaf, ini aromanya tuh masih bener-bener aroma... Baru dimasak. Uh, iya loh kayak yeah. mie goreng tek-tek banget. <laughs> Jadi emang. Karena kalau nyobain makanan harus dibauin. Iya, dulu. Hmm. <laughs> pengaruh yang paling besar itu memang benar dari ingredients sama dari packaging. Tapi yes, cara pemanasan packaging. dan dan pakai alat apa untuk panasnya iya. itu juga hmm. ngaruh gitu. Iya. Kalau microwave nya bagus, semakin bagus semakin hmm. dia juga akan dapetin iya, hasilnya. Iya, susah bagus. banget kayak kalau oh, mau ngerihi re atau regenerate hmm. ini ya. Masih mas nah. dimas, makan juga dong. Oh man. iya iya iya. Jangan ya, iya. bosan bosankan sama menu sendiri nah, kan. Saya ikutan. Ya. Aku malah nyetok ya. nah, di rumah. Dong. Ini emang nasinya ya hasil research. Hasil hmm. trial and error ya nasinya tuh bener-bener kayak nasi nggak pernah beku. Iya ya beda ya kalau beku biasanya kan agak kering ya. Iya ya. Iya mm -hmm. ya, ini memang alhamdulillah partnerku jago. Oh, <laughs> ya. Saling melengkapi ya. Jago air. dia iya. dan orangnya idealis dan perfeksionis gitu. Jadi kalau produknya belum siap mm -hmm. edar ya dia nggak akan. Ini R&D nya jagoan. Oh nyobain <laughs> yang cakalang raw ini aroma smokinya nih. Jadi mm. yang susah. Seperti yang aku bilang ya, masak nasi goreng itu enggak gampang. Enggak gampang. Karena satu bumbunya nggak boleh salah sedikit kan. kebaikan garam dikit dia nyerap juga. Iya. Iya kan chef kalau karbo kan nyerap banget bumbu betul. ya iya. gitu. Jadi kita taruh garamnya salah dikit, kurang dikit ya itu mm. benar-benar efeknya ke satu panci gede itu. <laughs> ya karena semua itu harus ngeblend. Ya kalau masak nasi goreng tuh semua harus mm -hmm. ngeblend. Mm -hmm. Jadi dari awal bumbunya tuh harus bener, harus pas. Mm -hmm. Udah dipikirin nasinya mau seberapa? Jadi Dan kalau ngulek ya kalau dulu ibu saya ngajarinnya pakai ulekan mm -hmm. gitu ya. Terus sekarang pakai food processor ya. Terus apa bawang-bawangnya berapa? Terus sekarang misalnya mau ditambahin mm -hmm. kecombrang, mau ditambahin apa? Mm -hmm. Diulek dulu kan. Yeah. Habis itu baru kita tumis, habis itu baru masukin nasi. Mm -hmm. Betul. Nah, itu semua itu harus ngeblend, Jadi yeah. semuanya harus pas. Padat ini juga kita pakai telur juga, <laughs> yeah. jadi ada telurnya juga, hmm, ada udah lengkap sih sebenarnya, ya. dan harganya juga. Menurut saya sih masih relatif murah ya, masih hmm. di bawah tiga puluh ribuan. Padahal ikannya generous, loh, Solomon, ikan Ikannya banyak kayak ]nya. itu, ayamnya juga banyak, suwirannya hmm. beneran, ya. Ya, <laughs> beneran pakai ayam, suwir beneran, kita pakai pakai protein, protein hmm. hewani yang beneran asli. Hmm, enak okay ya, wangi ya. Cakalangnya enggak kaleng-kaleng. Ya? <laughs> <laughs> saya yang makan nasi goreng cakalang ini jadi nostalgia waktu di Manado nih. Jadi, wah <laughs> uh, ini kayak saya di Manado hmm. nih. Wah, ini wow, udah approved by di manado. orang Manado-nya yeah. nih. Wow, wah, jadi Waduh. udah Bagai approved jo. by frozen food specialist dan approved nih. by orang manado jo, Enak, Jo. Nanti habis <laughs> ini kita bakal coba semuanya ya, Mbak Buri, <laughs> dan Mas Karena tadi dari bincang-bincang kita, kita jadi tahu ya ternyata frozen food ini... ...banyak banget keunggulannya, apalagi varian menunya makin lengkap sekarang. Dan ini berguna banget terutama nih buat kaum urban ya yang sekarang ini sibuk banyak hmm. kegiatan apalagi WFH juga kan kita nggak selamanya bisa iya. free time di rumah kan karena penyajiannya ini kan nggak butuh waktu lama tadi tiga menit ya tiga, tiga menit, aja. menit aja tiga mm. menit aja dengan sekalian premium S ini jadi praktis banget rasanya juga udah pasti enak terus pilihan jenis produknya juga variatif banget dan nggak bakal bikin bosen ya sobat Betul. kuliner thank you chef Yus udah nyiapin Terima kasih. masakin kita makanan segini enak sama enak Wow sama. Oh, thank, thank you thank you, thank you. you. Mas Dimas boleh diterusin di, di belakang yeah. ya kalau boleh <laughs> boleh, boleh banget. Saat tunggu boleh. nanti. Dan ini potensial bisnis juga untuk ke depan, untuk yeah. semua calon-calon uh, entrepreneur yang lagi cari inspirasi berbisnis. Frozen Food is one of uh, the solution yes. for the future. For the future. Oke, okay, thank you juga Mbak Puri, Mas yes. Dimas. Thank you sharing-sharing ilmunya yang bermanfaat banget buat bapak Semoga ada kuliner. manfaat, uh, juga berkah ya. Amin. Amin, stay safe and healthy ya, makmurin, makdimat. Kasi ya. nanti masih ada sama saya, thank you. Oh iya. Oke. Okay. <laughs> nah, sobat kuliner, tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada rotariana update. Oke, okay, stay tune terus ya. Thank you. Thank you. Makan lagi. Silakan. <laughs> <laughs> iya. si info nih tadi kan kita akan masuk ke Nataliana update nah jadi info semuanya, ini Rotariana nih sedang mengadakan Skyline Cook Off Challenge. Nah, selain itu Rotariana juga punya update-update nih soal produk terbaru dan juga ini yang favorit produk promo. Nah, supaya tahu lebih detailnya lagi soal update tersebut, langsung aja udah bersama saya Bapak Fahmi Widarte, Business Development Manager Rotariana buat jelasin. Selamat iya, siang. Selamat siang. Bapak baik Fahmi, baik apa kabar? Baik, like, ya, apa kabar baik. Alhamdulillah nih. sehat ya. Saya iya. juga sehat alhamdulillah. Nah, langsung aja nih apa info yes. yang bakal di-share ke sahabat kuliner. Oke, okay, yang paling utama sih kayak mungkin sekarang udah kelihatan nih ya hasilnya nah. di sini semua hmm. nih ya, yaitu frozen food yang memang hmm. main topik kita hari ini. Dan kita tuh sudah menyelenggarakan atau sudah membuka registrasi untuk Skyline Cook Off Challenge. Nah, sekarang yang total hadiahnya itu sampai 100 juta hmm. gitu, wow, ya seratus juta rupiah. Ya wow. betul. Uh, jadi apa sih sekarang ke Cook Off Challenge itu? Mm -hmm. Jadi uh, contohnya ini kayak di sini lebih ke frozen food. Mm -hmm. Jadi kita mau nge apa sih kontribusi ke, ke apa ke pergerakan ekonomi UMKM mm -hmm. atau siapapun yang jelas yang pengen Uh, memulai usaha untuk lebih ke usaha kuliner mm -hmm. kayak gitu. Jadi siapapun yang mau ikutan boleh asal udah punya KTP mm -hmm. atau kita segala mm -hmm. macam itu dari Sabang sampai mm -hmm. Merauke boleh ikutan oh, aja ya yes. okay. begitu. Gitu. Jadi prosedurnya nanti mungkin boleh di Nah seperti ini. Mm -hmm. Jadi yang bawah detail bah, prosedurnya itu nanti uh, si membentuk tim minimal mm -hmm. lima orang lima kayak orang. gitu. Nanti dia akan Uh, membuat suatu dokumentasi, mm -hmm. dokumentasi yang berbentuk audio video, gimana mm -hmm. sih mereka uh, mengkreatifkan atau mewujudkan ide mereka dalam memilih resepnya, terus juga melaksanakan atau menjalankan sistem uh, apa masaknya kayak gitu kita mm -hmm. benar-benar yang pengen yang higienis juga, mm -hmm. walaupun rumahan tadi sudah dijelasin juga apa ibu puri ya mm -hmm. gimana sih untuk memulai apa uh, di rumah pun usaha apa uh, frozen food itu tetap mesti memaintain kehigienisasi makanan itu penting ya. betul mm -hmm. sekali nah yang jelas untuk referensi uh, apa produksinya itu bisa dilihat dari webinar kita yang pertama terus juga webinar kita yang kedua dan bahkan webinar kita yang hari ini yang Plak-plak nih ngebahas hmm, frozen, frozen, frozen food-nya Sesuai sama tema dari lombanya Betul, ya? tadi udah dibahas okay. banget dari A to Z sama Mas Dimas hmm. Dari ingredientsnya, dari prosedur pemasakannya, sama dari packagingnya. Nah, hmm. itu pun nanti akan kita lihat, akan kita nilai Seperti itu Mbak gitu. Oke, okay, dan jadi semuanya harus didokumentasikan ya Mungkin yes. boleh info ya. Uh, lanjutnya next, -nya. next -nya. Hmm. Nah, ini nih ini hadiahnya nih, nih nah wow. kalau saya yang ikutan sini saya terus banget ya bukan <laughs> cuma karena lihat dari unitnya aja nih nah kita memang nanti akan kita kasih ini satu unit mini kombi oven satu unit yes. mini. ini uh. seharga berapa nih kalau nah ]nya? ini harganya nggak nggak tahu dong oh, supaya ngeliatin waw. tapi ini value tinggi uh -huh. sekali gitu jelas uh -huh. fungsinya Uh, seperti ini yang dipegang kita cuma apa modelnya mini aja. Modelnya mini. Ini uh, yang berapa tray gitu. empat tadi ya? Itu enggak, ini yang sekitar 3 atau 4 tray tiga. gitu, cuma Pas yang lebih kecil di lagi rumah ya lah. gitu Tapi yang uh -huh. lebih harganya lagi sih buat saya baik Egit uh -huh. adalah program-program pelatihan yang akan kita berikan. Oh, jadi ada uh. didampingi ya. Betul, sih, ya? jadi dari program uh, apa pelatihan basic kulinari itu dari tim Asosiasi Chef Profesional se-Indonesia wow. sama chef-chefnya uh -huh. terus juga ada program konsultasi uh, apa bisnis dari foodies dan dari oma eli mungkin menghadirkan juga ya, oma eli sering kan banget. yang produknya hmm. apa uh, Udah premium banget lah ya gitu, pokoknya ya gitu juga terus juga ada job training nih hmm. uh, bukan bukan dari job training ya tapi uh, apa sih mengetahui uh, personal di kitchen dan in realnya oh, di okay. restoran amus hmm, seperti hmm, itu hmm. juga gitu hmm. jadi program-program pelatihan inilah yang sebenarnya eh uh, yang akan mem yang akan kita kasih untuk mereka tuh nanti memulai suatu usaha itu. Oh, Jadi okay. akan kita lepas aja. Mm -hmm. Jadi walaupun udah nih dikasih uh, unit kombi tapi saya mesti ngapain nih sama kombinya nah, gitu ya. kan Jadi, ya. Di ditemenin nah di fasilitasi bahkan sampai ke premarketing-nya juga kayak wow. sosial medianya juga apa hmm. nanti kita akan ada pelatihan dari juga. Dari hulu ke hilirnya pokoknya bakal diassist terus ya. betul ya, Keren ya banget. gitu. Jadi pokoknya semuanya yang penasaran buat pengen tahu juga nih gimana sih kemampuan kita berbisnis dan apalagi tadi mbak Furu juga bilang potensial mm -hmm. bisnis frozen food tuh sampai lima ke depan tuh sangat sangat tinggi sekali mm -hmm. itu jadi jangan ragu buat join ke kita karena agak limited nih kita oh, untuk gitu. ininya untuk pesertanya kita mm -hmm. akan tutup di bulan Desember oke satu karena setengah nanti, bulan lagi ya betul wow. uh, dan alhamdulillah sih feedbacknya udah banyak yang positif nih mm -hmm. jadi jangan apa jangan ragu juga Nah, bisa dilihat juga di layar ini, pro, apa prosedur atau panduan pengiriman video dan produknya? Nah, ini gitu. cara caranya, iya, uh. Jadi apa uh, boleh dicium sedikit. Ini mm -hmm, <laughs> harus buat video detail nih tentang <laughs> yeah, produk-produk yang betul. dipilih. Nah, yes. ada harus ada alur ceritanya ya, betul. Pak Betul. Uh, jadi ada alur ceritanya ini ya, jadi menerangkan gimana tentang kelompoknya mereka sendiri dijelasin, hmm. uh, latar belakang mereka, latar belakang pemilihan produknya juga gitu sampai ke produksinya. Terus uh, apa uh, jangan apa yang mesti jelas juga dari segi audio sama videonya seperti itu. Durasi itu minimal, uh, apa maksimal tuh? Tinggal tiga lima menit, mm -hmm. kayak gitu. Terus nanti, filenya bisa dikirim mm -hmm. ke kita, mm -hmm. kontaknya nanti ada di bawah. Seperti itu, ya, nah, uh, ini, yang jelas, ya. apa, pro, apa dari segi produksinya itu mm -hmm. tidak ada sama sekali konten yang berbau sarah mm -hmm. Itu hmm, aja, fokus, ya. fokus, fokus, fokus ke... Uh, anda Maksudnya mau punya ya? usaha, Anda punya makanan dan kreativitas kita, wow. gitu. Ini pasti nggak bakal susah ya, karena hmm. sekarang kan kayak semua netizen hmm. ini kan hmm. menjadi content creator nih, Betul. pastinya nggak susah udah gitu bermanfaat, pula nanti yes. kalau dapat hadiahnya. Ah, gitu. Oke, ini poin-poin nah, nanti -poin yang akan kita nilai, mm -hmm. yaitu dari alur ceritanya, dari sinematografinya, dari pencahayaan, otomatis mm -hmm. jangan sampai. Udah bagus-bagus, tapi ternyata gelap. Iya, gitu gak kan, nggak kelihatan, gak kelihatan juga, <laughs> atau bikinnya juga jangan gelap-gelapan, atau pas lampu. Jangan <laughs> gitu terus, kreativitasnya maksudnya kreativitas dari semua ya. Jadi dia mau bikin alur seperti apa, sinematografinya seperti apa, uh -huh. uh, terus juga paling penting adalah audio. Jangan uh -huh. sampai itu jadi kayak film Charlie Chaplin, nanti kita lihat <laughs> deh ya, ada suaranya kayak gitu. Iya, uh, nah, terus, tadi nah, juga yang paling penting adalah untuk produknya. Kalau dilihat tadi produk lauk kita ini udah ngasih banget sampling yang emang benar-benar perfect mm -hmm. dalam hal packaging Selalu ya. Salah role model ya? Betul lah, mm -hmm. tapi kita juga paham keterbatasan di uh, masyarakat yang mm -hmm. gak mungkin bisa semuanya seperti lauk kita mm -hmm. gitu kan ya. Tapi kita pengen mm -hmm. juga nih ide apa atau inovasi apa dari mereka uhum. gitu jadi dari materi packagingnya, desain packagingnya juga terus dari instruksi manual kalau tadi dibilangin ya di lo kita yeah. di microwave berapa lama uhum. di apa dikukus gimana tumis ditumis gimana, nah itu kita pengen nanti kejelasan buat uhum. produknya juga gitu sama hasil akhir hasil akhir kayak yang udah tadi futisti sama mbak egit ya uhum. jadi mesti ada uh, apa yang kita lihat nanti dari rasa terus juga penampilannya Kayak udah digini ini hasilnya, apa Kayak gimana nih? Apakah akan banyak kayak gitu, balas hmm. panasin Apakah emang bisa? So apa oke? Okay okay, yeah. Kayak gitu, hmm. terus juga pastinya aroma tadi kan udah kecium juga ya. Mungkin hmm. yang di rumah gak bisa kecium, hmm. tapi di sini kita udah, di, uh, udah gak konsentrasi. Ya udah aromanya <laughs> gitu. Dan juga pasti teksturnya hmm. seperti itu. Nah, itu poin-poin nanti akan kita buat seperti penilaiannya oh, Oke, okay. jadi ini tadi dia ya gitu ya nah jadi ini hmm. bukan cuma kita uh, hmm. share juga ilmu-ilmu tadi dari ekspert yes. ya, dari Mbak Puri dari hmm. Mas Dimas dari Chef hmm. Ius Betul. tapi ini juga berarti dimodalin juga buat pemenangnya Betul. ya bukan cuma ya. dimodalin berupa alat tapi ya. ini yang lebih valuable yang lebih priceless ini adalah ilmunya Betul. ya Pak Fani uh. keren banget baik banget sih Rotariana ya jadi, terima kasih <laughs> makanya jangan, jangan buang ya, semangat, kesempatan ini ya karena hmm. uh, apa kita nggak pengen nanti yang join pun dengan excitingnya tapi Nggak uh, dapat apa-apa atau lepas begitu ya tapi kita juga pengen apa uh, doing it as a partner juga buat oh, maju okay. bersama-sama juga seperti oh, itu. Oke, okay. nah, nah terus ada info lagi nggak yang mau yes, di-share nih, Pak? Nah, deh, nah, nah untuk update seminggar. yang cooking off tuh seperti itu. Mm -hmm. Nah, hari ini juga bertepatan dengan 11 11 nah. kita <laughs> ada produk launching juga uh, dari Rotariana produk wow. baru. Nah, mungkin orang udah kenal Rotariana dari dengan Mas Dimas bilang. Mm -hmm. All about kitchen equipment, all about apa uh, laundry machine atau yang lainnya, coffee machine sebagainya. Tapi ini nih kita hadir nih sekarang di sini nih mm -hmm. adalah produk untuk uh, cocok banget untuk masa pandemi sekarang, mm -hmm. gitu kan? Untuk yang di rumah. Jadi dari ada kita ada produk namanya Le Home uh, yang terdiri dari hand sanitizer, hand soap, terus mm -hmm. juga ada multi purpose spray seperti itu, terus juga ada seperti yang ini nih, kita hmm. lihat ini ada hand soap, ada Terus hand juga ada hand washing juga ya. liquid hmm, juga. Yang tadi juga kita udah pakai nih waktu Betul. cooking demo nih pak. Yes. Enak wangi uh, sih, terus uh, di tangan saya sih tadi saya pakai, uh, jadi masih tetap moist gitu. Moist Tangannya ya. Tangannya sih masih lembut sih. Ya, huh, uh, karena di sini juga ada apa ya, tim yang emang concern juga hmm. uh, untuk masalah apa R&D untuk uh, apa uh, pembersih seperti ini. Jadi kita benar-benar concern juga nih untuk uh, penggunanya di rumah atau sobat yang di rumah juga itu. Jadi bisa langsung dilihat uh, aja di Shopee dan hmm. juga di Tokopedia untuk Li Home Living. Oh, karena okay. untuk hari ini tentang apa uh, launching promo uh -huh. itu kita ada diskon sampai dengan 25% Wow, oke okay, habis gitu. ini saya makin langsung ya, aja cari om soalnya naksir yeah. juga sama yeah. packagingnya oke okay banget sih ini estetik yes. banget betul, tadi ya bisa ditaruh uh, di mana aja. betul ini bisa taruh uh -huh. di apa di uh, rumah atau di restoran uh -huh. di toiletnya restorannya atau mungkin di apa kamar-kamar uh, hotel mungkin teman-teman yang ada di, di hotel ini sangat-sangat estetik sekali uh -huh. penampilannya. Oh okay. dan lengkap paketnya. dan lengkap paketnya betul. semuanya ada gitu yes. ya. So, uh, tadi saya udah janji sama Sobat Kuliner yes. akan ada info promo lagi iya, selain ini bener. ada promo apa Pokoknya lagi Pokoknya tanggal fa? ini tanggal enak deh dan 11-11 kemarin Betul, ya pak. iya. Uh, jadi kita ada promo nih kayak mungkin uh, Sobat Kuliner lihat di semua kita ada kombi oven gitu hmm. Tapi yang saya promoin bukan yang ini Oke, okay. gitu. apa tuh? Boleh kita uh, lihat videonya? Yes, boleh kita lihat dulu nih <laughs> Oke okay. di sebelah sebelah betul. sini, ya. nah, mm -hmm. saya sih sebenarnya unitnya terbatas, mm -hmm. uh, gitu. Jadi produk-produk yang tadi sobat sobat sudah lihat adalah lini sebelumnya dari, Skylight Cook kakak -kakak -kakak dari Skyline Cook Skyline Coffee <laughs> Open, betul. Oh, okay. uh, produk produk yang tetap dari uh, elektronik elektronik profesional cuma kakak-kakaknya. Kakak-kakak uh, generasi terdahulunya. Itu, uh, kita okay. juga mau apa nih ke clearing setelah gitu, uh, karena udah ada model yang terbaru. Nah untuk yang model-model sebelumnya kita akan saya akan kasih harga-harga spesial wow. banget gitu. Nah supaya gitu. dapetinnya ini caranya gimana buat sobat ya, kuliner? Uh, nah nanti bisa hubungi ke saya juga gitu. Nah hmm. di sini ini di layarnya udah dibilangin. Uh, bisa dari websitenya kita, hmm. terus juga Instagramnya kita, marketplace atau datang langsung ke showroom kita atau bisa kontak saya juga langsung atau teman saya Chef Yus tadi. Hmm. Gitu. Hmm. Tapi yang jelas bukan cuma kombi atau uh, Convention oven aja yang akan kita kasih harga spesial mm. tapi produk-produknya lain produk-produk lain juga mm. kasih harga spesial dengan syarat dan ketentuan yang berlaku nah, promonya sampai kapan nih pak promonya sampai akhir tahun sampai ini. akhir tahun sama kayak challenge yes. kita tadi ya betul. masih ada satu setengah bulan, bulan lah lagi. ya jadi datang aja langsung ke sini ya, hati, hati hati kelap ya soalnya dibayangin bener kayak kata Mas Dimas tadi ini yes. kayak wahana banyak khususnya yang menarik hati <laughs> ya thank you Begitu. banget Pak Sama -sama Fahmi udah nge -nge sharing info, info nge -nge ya nge -nge tadi. Kasih, Thank you, ya. menarik banget hmm. ya tadi infonya ya sahabat kuliner ya. Dan jangan kemana-mana karena saat ini setelah ini hmm. kita akan masuk ke sesi giveaway. Giveaway, oke. Okay. <laughs> Halo, sobat kuliner! Balik lagi bersama saya, Gita Hapsari, Dan sekarang, nih, udah ganti ini pemainnya. Iya, nih. <laughs> sekarang, saya ditemani Chef Ius lagi. Mm -hmm. Nah, udah gak sabar kan? Tentunya buat uh, mengundi pemenang-pemenang yang beruntung. Nah, chef kita ini sekarang bakal mengundi nama-nama sobat kuliner yang udah berpartisipasi tadi. Yang yep. ada yang pertanyaan, beberapa udah dijawab juga dengan Chef Ius ya. Tapi, giveaway pertama kita akan tentukan dulu hadiahnya adalah. Isi Nitro Whip 1 liter dengan 10 refill untuk satu orang pemenang. Aduh bagus banget Chef. Oh iya. Hadiah-hadiahnya. Ini berguna banget nih berguna buat di rumah. Berguna banget ya buat di rumah. Langsung aja kita spin yuk. Pasti Sobat Kuliner udah gak sabar Boleh. ya. Oke okay, kita kasih aba-aba abahnya yuk Chef. Yuk. Satu, dua, tiga. tiga. Stop. Sudah stop. Oke, udah list totalistop ya. Ye, ini dia pemenangnya. Selamat buat sobat kuliner dengan nama Penny. Kamu berhak mendapatkan isi nitro whip 1 liter dengan 10 refill. Selamat ya. Wah, kece banget hadiahnya iya. nih. Ini fungsinya buat apa sih, Chef? Oke, uh, isi nitro ini biasanya digunakan untuk injeksi nitrogen hmm. ke dalam minuman yang kita inginkan. Contohnya hmm. kopi, teh atau koktail. Jadi kalau sekarang lagi ngetren banget nih nitro coffee nih mm -hmm. Nah di beberapa coffee shop juga lagi booming dan menu-menu mereka lagi di develop juga itu sensasinya kayak minum kopi tapi kayak ngebir. Oh gitu. Ya. Yeah. Yeah. <laughs> menarik, menarik menarik ya. Menarik menarik banget rasanya flavor jadi kalau misalkan kita punya palet yang bagus mm -hmm. dia bisa rasa-rasa uh, yang muncul di lidah tuh lumayan variatif. Mm gitu oh, okay. depends ini. dari beans yang dipakai buat kopinya nanti mm -hmm. gitu jadi mm -hmm. itu memang menggugah selera orang uh, untuk nextnya minum mm -hmm. kopi dengan cara yang lain dengan cara yang lain ini bisa jadi ide bisnis juga ya iya betul oke okay, selanjutnya kita betul. akan undi lagi dua orang pemenang untuk dapetin hadiah giveaway isi Cream profi whip 500 ml dengan 10 refill ini dia hadiahnya ya langsung aja kita spin satu dua tiga sudah berhenti, nah, oke okay, sudah berhenti, selamat buat Indira, kamu berhak mendapatkan ini dia, isi krim Propywi 500 ml. Okay, nah karena lagi hadiah ya? ini ada dua orang pemenang, boleh kita spin yang satu mm -hmm. lagi dengan hadiah yang sama, satu, dua, tiga. Ya ini perbatasan, siapa Aduh, ini? Tipis uh. banget <laughs> ini. Tipis banget, selamat buat Bapak atau Ibu Dalis berhak mendapatkan hadiah ini ya. Nah kalau ini isi krim profi whip, ini buat apa kegunaannya Chef? Kegunaannya uh, untuk hmm. membuat whip cream ya, hmm. uh, yang utamanya untuk minuman atau makanan. Jadi kalau misalkan kita bikin frappe atau minuman yang ice crust, nah itu bisa kita tambah di atasnya toppingnya whipped cream, hmm. gitu. Oke, ini Biasanya menarik Biasanya anak juga kecil ya? suka tuh pakai whipped cream Iya, kan, gitu. kan lucu gitu ya. Iya betul. Oh, oke, okay. ini oke okay banget sih buat berkreasi di rumah. Mm -hmm. Dan buat yang terakhir nih Chef kita akan mengundi dua orang pemenang buat dapetin hadiah giveaway isi twist and sparkle dengan 10 review Ini dia hadiahnya ya. Langsung kita spin lagi satu dua tiga. tunggu apakah ini di perbatasan lagi nah udah Aduh. udah berhenti wah selamat buat bapak Ahmad Ali Mudi berhasil mendapatkan hadiah ini ya Institution Sparkle ada lagi satu orang pemenang yang berhak mendapatkan hadiah yang sama kita spin lagi satu dua tiga stop makin deg-degan ya makin deg-degan nih, makin tipis nih <laughs> makin besar change-nya. oke okay, ini ini apakah berhenti di Oke, okay. oh. oh, selamat buat Ibu Hilda Kalman juga berhasil mendapatkan isi twist yang sparkle dengan 10 refill. Nah kalau ini buat apa Chef? Ini tentunya untuk membuat minuman bersoda. Hmm. Jadi kalau misalkan hmm. Bapak Ibu teman-teman sekalian suka sparkling water itu enggak hmm. perlu lagi uh, ke supermarket atau modern trade untuk beli. Ini kita cukup bikin di rumah aja bisa. Oh, bisa ya? Iya betul, uh -huh. apalagi kalau misalkan. Aduh, saya pengen minuman bersoda yang warna merah nih, ah. tinggal campur sirup, tinggal twist, hmm. langsung jadi minuman bersoda. Bikin jadi soda gembira, iya. Gitu ya. <laughs> Oke, okay, ini menarik banget buat berkreasi, hmm. apalagi nanti kalau misalkan panas-panas, bikin minuman yang lucu-lucu ya. Gitu, hmm. nah, itu selamat kepada selamat. Sobat Kuliner yang telah memenangkan giveaway dan untuk mengklaim hadiah Sobat Kuliner. Para pemenang dapat menghubungi panitia melalui akun Instagram kita di @rotariana atau menghubungi WhatsApp di nomor 0811 8906 161 nah itu tadi ya nanti juga akan ditayangkan lagi in case sobat kuliner lupa selamat ya hmm. buat semua pemenang jadi dapat ilmu dapat tips tips buka usaha dapat hadiah dapet lagi hadiah Yang kurang juga kurang lengkap itu apa enak banget hadiahnya dan nanti kalau ikut challenge tadi dapat modal lagi ya Betul. Buat buka usaha wah, pokoknya Betul. lengkap banget kita bagi-bagi hari Betul. ini ya. Jadi jangan lupa ikut hmm. sekalian cook off challenge kita nanti hadiahnya menarik banget hmm. itu bisa jadi modal untuk entrepreneur kita nextnya wah keren banget baik banget ratariana thank you Rotariana, oke sobat kuliner nih gak terasa kita udah ada di akhir acara kali ini. Terima kasih banget buat partisipasinya, buat antusiasmenya. Saya Gita Hapsari mewakili tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Jangan lupa untuk selalu cek detail produk Rotariana, sobat kuliner bisa mengunjungi websitenya di www.rotariana.com atau ke Instagramnya at @rotariana. Kita juga tersedia di marketplace di Tokopedia dan Shopify. Shopify. Atau kalau mau hmm. mengunjungi showroom kita langsung bisa di Jalan Tukucik di Tiro nomor 16 Gondang Menteng Jakarta Pusat dan ada juga di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 178 Jimbaran hmm. Kute Bali. Hmm. Kita juga bisa juga menghubungi nomor kontak dari ya, Pak bisa Fahmi menghubungi dan juga itu. Chef Yus yang ada di layar. Yang ada di layar, Sobat ada nomor saya dan nomor masih masih. Pak Fahmi sekalian. Oke, saya juga nggak sabar nih mau nyobain ini. Jadi ya, boleh kita boleh tutup dong. dulu acara webinar ketiga kali ini. Akhir kata, saya Gita Sari. Saya Chef Yus. kami undur kami... diri. Stay, stay safe, safe, stay healthy, and stay, stay happy. Sampai jumpa di webinar, di webinar selanjutnya, selanjutnya dengan topik yang pastinya lebih, lebih menarik. menarik. Ya, Chef. Oke, bye-bye.